Istighfar lah. Tapi istighfar kita lepas sembahyang macam mana? Allah ya la ilaha illa khair qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah alazim la ilaha illa huwa khair. Astaghfirullah alazim. Tak ada feel langsung tuan, tak rasa apa pun. Yang kita tak tahu pun pasal apa kita istighfar lepas sembahyang. Orang yang rasa khauf tu, dia rasa takut, takut Allah tak terima, dia istighfar ni sampai masuklah hati dia, ya Allah, takutlah kalau Allah tak terima. Takut sungguh kalau Allah tak terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wa din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlu nuqdatan bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Makana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'du. Yang dihormati tuan pengacara majlis, panjang bacaan dia tadi. Rasa macam tak mau berhenti. Yang dihormati, yang diraih, yang dikasihi pengerusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan pertemuan pada pagi ini. Sebenarnya ada jadual saya pada bulan lepas, bulan 12, ceramah maghrib di sini. Tapi ala kulli hal, saya kemalangan basikal. Bulan 11 hari itu, putus ligamen dalam lutut ACL. Kemudian saya buat operation bulan 12 hari itu, cuti sebulan. Ni kan baru start kuliah balik ni. Bulan 31, bulan 12 hari itu start kuliah balik. Jadi alhamdulillah salat Allah Muhammad ni jumpa balik kat sini lah. Dan insya-Allah dalam proses untuk setting semula qada balik yang ceramah yang tertangguh hari tu bulan 12 hari tu ni insya-Allah. Baik. Pagi ni kita nak bincang satu benda berdasarkan kepada buku yang saya susun tu amalan mengundang rahmat Allah SWT. Rahmat ni merupakan satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab tu setiap kali kita doa, apa saja benda yang kita minta dalam doa kita, kita selalu sebut birahmatika ya arhamar rahim. Dengan rahmatmu. Tuan-tuan ambil dulu buku tu. Bayang saya kat luar. Sebab dia tak boleh berniaga dalam masjid. Allah marah. Jadi jangan duduk bayang dalam masjid. Nah, saya pergi bayang kat luar. Salat Syekh Muhammad. Boleh. Tak ada urusan berniaga dalam masjid. Nabi kata orang yang berniaga dalam masjid ni doakan keburukan atas perniagaannya. Tak mahu. Tak boleh. Jadi saya tak jual buku ni kat sini. Ni tuan-tuan pinjam main buku tu. Jaga elok. Saya pergi bayar kat luar. Saya lihat siap. Jangan ambil saja. Ambil saja pun tak boleh kan. Siang kat saya. Baik. Nah, kita nak bincang tentang rahmat dan bagaimanakah cara untuk kita mengundang rahmat. Kita nak jemput rahmat Allah tu main dekat kita. Baik. Buka buku surat yang pertama. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa itu rahmat? Apa itu rahmat? Salli ala Sayyidina Muhammad. Rahmat dari segi bahasa bermaksud belas kasihan. Dari segi istilah pula, rahmat ialah kebaikan Allah kepada manusia seperti tubuh badan yang sihat, minda yang cergas, jiwa dan yang bersih dan selainnya. Rahmat Allah boleh dirasakan dalam sebarang bentuk sama ada ampunan dosa, perlindungan, petunjuk dan rezeki. Allah mengurniakan rahmat kepada yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 74, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Allah bagi rahmat ni tuan-tuan kepada orang yang terpilih saja. Orang yang Allah kehendaki. Sebab tu kita kena minta rahmat, belas kasihan Allah. Kita tuan-tuan, tuan-tuan ingat, matlamat kehidupan kita ialah syurga Allah. Tu kita punya, itu yang kita nak pergi. Situ tempat dia.
Dan kemuncak kepada nikmat yang akan kita dapat dalam syurga Allah nanti ialah dengan kita memandang wajah Allah. Pandang wajah Allah ni satu nikmat yang paling besar dalam segala nikmat yang ada dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan itulah matlamat kita ni daripada kita hidup sekarang ni. Kita nak yang tu. Nak dapat masuk syurga Allah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dalam kita nak masuk syurga Allah tu ada perjalanan dia, perjalanan dia. Perjalanan ni mesti sesuai supaya kita tak tersesat dan kita tak terarah ke arah lain daripada menyampaikan kita kepada syurga Allah SWT. Dan perjalanan ini kita perlukan kepada rahmat Allah. Tuan-tuan faham kan? Macam lain macam ya tengok muka yang macam confused. Faham kan? Sebab kita tak tahu tuan-tuan. Kita jalan pun kita tak tahu. Salih Allah SWT Muhammad. Apatah lagi kalau nanti kesilapan-kesilapan kita buat dalam kehidupan kita menyebabkan kita nanti tersesat. Pergi arah lain, pergi jalan lain. Orang kata jalan sini. Sebab tu tuan-tuan, tuan-tuan boleh mai duduk dalam majlis ilmu ni. Ini pun birahmati. Birahmatika ya arhamar. Dengan rahmat engkau, wahai Tuhan pemurah maha pengasih ni. Kan? Salih Allah SWT Muhammad. Kita buat hebahan, kita buat poster, kita buat banner kan, kita jemput orang mai. Program untuk muslimat tahun ni nak buat bagi jadi laki-laki. Tapi saya nak tanya, banyak ni saja kan laki-laki yang duduk kat taman ni saja saya nak tanya. Dah tuan-tuan, saya ni yang duduk kat sini muslimat. Bukan semua orang sini ni ada dulu Taman Putra Perdana ramai. Salihlah saya nampak muka-muka orang Taman Putra Perdana, the familiar faces ni. Tuan-tuan saya Muhammad. Faham tak? Tapi saya yang mai ni pasal apa? Yang mai ni ialah orang-orang yang dijemput oleh Allah untuk duduk dalam majlis yang membawa kepada jalan yang nanti boleh masuk syurga Allah. Bukan saya sebut, Nabi SAW sebut. Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu li bitriqan al-jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk pituntut ilmu Allah, maka Allah akan permudahkan jalan dia untuk masuk syurga Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, habis itu kita yang buat option tu kah? Kita yang P tu kah? Tak, Nabi SAW kata apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah nak kebaikan pada seorang tu, Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah akan bagi kefaqihan tu kepada agama, kepada dia. Maksud dia apa? Perjalanan tu Allah yang susun, Allah yang jemput, Allah yang pilih. So dalam ramai-ramai orang yang duduk di sekitar ni, Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis dia yang pemudahkan kita untuk masuk syurga Allah. Syukurlah. Faham tentang silap Usman? Salih Allah Usman. Jadi, maksud dia, dalam perjalanan kita nak balik ni, kita perlukan kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Allah bagi kita kesihatan, ini rahmat Allah. Nah, salih Allah Usman Muhammad. Allah bagi dekat kita ni jiwa yang bersih, akal yang cerdas, tubuh badan yang sihat. Kelapangan ni semua dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tuan-tuan sekalian, sebab tu Allah kata apa? Allah akan bagi kepada siapa yang dia pilih. Bukan semua orang akan dapat belas kasihan Allah. Bukan semua orang akan dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab itulah ada sahaja mukmin yang berasa cukup dengan apa yang ada walhal dia tidak apa, tidak ada apa pun di dunia lantaran rahmat yang Allah bagi kepada dia. Ada juga mukmin yang tidak berasa cukup walaupun dia berupaya memiliki apa yang dia kehendaki di dunia. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah. Ada orang rasa cukup ya? Cukup je. Walaupun kita nampak dia macam tak ada apa-apa. Cukup ni tuan-tuan bukan mesti banyak. Dia rasa. Cukup ni perasaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ada orang banyak dia ada. Dia ni orang kita tengok dia orang kaya tapi sentiasa tak cukup. Dia berasa tak cukup. Tuan-tuan faham Ustaz Syaman? Ada. Sebab tu Nabi SAW suruh buat apa? Nak bagi berasa cukup ni dua amalan. Cukup ni bukan maksud banyak. Cukup ni cukup. Banyak dia boleh jadi mudarat. Sikit dia rasa tak cukup. Cukup ni ialah apa yang sesuai kadar dia untuk dia. Supaya dia tak rosak. Nak bagi contoh mudah. Kopi. Bawa kopi, bawa gula. Kan? Salih Azim Muhammad. Minum kopi tanpa gula, pahit. Tak sedap. Ambil satu sudu gula, bancuh. Manis sikit, tak pernah sedap lagi. Ambil dua sudu gula, bancuh. Okeylah, rasa okeylah. Ambil tiga sudu gula. Rasa ngam, cantik, sedap.
Ketiga ke dua cukup? Dua. Alhamdulillah ni buat jaga kesihatan je. Ha, ni. Masuk gula lagi 4 sudu gula. Dah terlampau manis dah. Masuk 5 sudu gula. Oh, tak boleh minum. Masuk 6 sudu gula. Pasal apa? Langsung tak boleh minum lah. Bau mudarat lagi. Itulah harta sebenarnya. Itulah rezeki sebenarnya. Rezeki yang baik kat kita ialah yang cukup-cukup je kat kita. Salih Allah si Muhammad. Faham tak ini? Jadi, macam mana kita tahu level cukup untuk kita ni banyak mana? Kita tak tahu. Yang ni rahmat main. Yang ni yang kita perlu kepada rahmat Allah supaya Allah bagi kat kita rezeki yang cukup-cukup je kat kita, yang tak lebih supaya tak kita boleh merosakkan kita ataupun kurang yang menyebabkan kita tak cukup dalam keperluan kehidupan kita. Kita nak minta Allah bagi aku rezeki yang cukup-cukup je. Rahmat. Salih Allah simak. Tapi tuan-tuan rasa rajin ada doa macam tu. Macam Nabi doa, ya Allah berilah yang secukup-cukupnya kepada keluarga Muhammad. Tuan-tuan rasa tuan-tuan rajin nak doa macam tu? Ya Allah bagi cukup-cukup dah lah. Ada? Mana ada kita doa, ya Allah bagilah rezeki melimpah ruah. Itu kita minta lah. Betul kan? Sedangkan rezeki yang cantik untuk kita ialah yang cukup-cukup. Nak buat macam mana? Dua amalan. Yang pertama, kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya ibni Adam, wahai anak Adam, irka'li min awalin nahari arba'an, wahai anak Adam, rokoklah kepadaku pada awal siangnya dengan 4 rakaat, maka aku akan mencukupkan sehingga ke akhirnya. Tuan-tuan, tuan-tuan nak dapat rezeki cukup aja yang tak bagi mudarat kat kita, waktu buat macam mana? Awal siang solat 4 rakaat. Awal siang tu waktu mana? Duha. Jadi sembahyang duha berapa rakaat? 4 rakaat. Sebelum ni sembahyang duha berapa rakaat? 2. Lepas ni buat 4. Nabi SAW, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, berapa rakaat Nabi SAW sembahyang duha? Kata Sayyidina Aisyah, Nabi solat duha 4 rakaat dan Nabi SAW menambah sesukanya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahawa man solat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an banallahu lahu baitun fil jannah. Siapa yang sembahyang duha 4 rakaat dan sembahyang sebelum daripada zuhur 4 rakaat, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Ini semua dalil-dalil buat sembahyang duha 4 rakaat. Minimum 2 rakaat. Kata Sayyid Abu Hurairah radhiyallahu an, kekasihku Nabi SAW telah berpesan kepadaku, berwasiat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, untuk aku tidak tinggalkan 3 perkara ni. Nah, aku tak tinggal sampai ke akhir hayatku. Apa dia? Yang pertama sallallahu alaihi wasallam, siam puasa 3 ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dan sebulan ambil pilih puasa 3 hari. Yang kedua, salli ala Sayyidina Muhammad, rakaatanud duha, 2 rakaat sembahyang duha. Tak tinggal. Maksud dia apa? Minimum sembahyang duha per rakaat 2 rakaat. Cantik sembahyang duha per rakaat 4 rakaat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian an utiru qabla an arqud, sembahyanglah witir sebelum kamu tidur. Ini 3 amalan yang Nabi pesan kepada Abu Hurairah Nabi SAW dan yang dia tak tinggal dan sampai ke akhir hayat dia, dan salah satunya 2 rakaat sembahyang duha. Paling kurang yang duha 2 rakaat. Nak dapat kesempurnaan, kecukupan daripada apa yang Allah nak bagi rezeki kita pada hari tersebut, belajar buat duha berapa rakaat? 4 rakaat. Dan nak buat duha 4 rakaat ni pun perlu kepada rahmat Allah. Faham? Tuan-tuan perasan tak? Sorry lah, kaki saya ni duduk lama-lama dia, cekang diri lama dia, tegang. Ada oh, baru lepas operation tu, baru lepas sebulan, maklum sajalah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa? Tuan-tuan boleh bayang satu benda. Nak cerita pentingnya rahmat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan tengok, ada orang yang bila dia buat ibadat, bila dia dalam kehidupan dia seharian, ada saja ruang untuk dia buat ibadat. Sedangkan kita kadang-kadang lapang lebih daripada dia, tak sempat nak buat. Tuan-tuan perasan? Tanya kawan kita, kamu baca Quran tak hari ni? Baca. Berapa muka surat baca? Alhamdulillah dapat sejuzuk. Kita kata, lah dia ni sibuknya dengan kerjanya, dengan urus anak-anak dia, dengan apa. Tapi dapatlah satu juzuk.
Kita yang tak sibuk macam dia, satu muka pun tak dapat. Bahkan satu ayat pun tak dapat. Tuan-tuan faham? Kita kata, semayang duha tak ni? Alhamdulillah dapat. Akulah tadi sampai-sampai ustaz dah mula dah duduk tu. Lepas tu ustaz pergi, lepas-lepas habis kuliah, Saji Muhammad dah kena rushing keluar dah. Padahal dia duduk kat dalam masjid dah. Han sempat dah? Sempat. Pasal apa aku tak sempat lah? Tu rahmat. Kalau Allah nak pemudah kat seorang untuk ibadat, Allah bagi yang mudah kat dia. Kita takut kita ni tuan-tuan, Allah duk cabut berkat dalam waktu kita tu sampai kita tak sempat nak buat apa-apa. Tuan-tuan faham kan ni maksudnya? Ada orang yang Allah bagi dekat dia berkat waktu. Dia sempat baca Quran, dia sempat main duha, sibuk macam mana, sempat dia buat. Kita ni, tak sempat, terlepas. Baca Quran, tak sempat, duha. Lah, dah habis waktu duha dah. Tuan-tuan faham tak ni? Sebab tu, nak buat ibadat pun perlu rahmat. Dia faham lah? Tu, kalau kita baca macam tu, baru tahu pentingnya rahmat, ya Allah. Sebab tu, minta apa pun tak boleh lepas daripada rahmat Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, Allah sebut dalam Quran, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah in yasha yudhhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma man yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akhirin. Dan Tuhanmu Maha Kaya lagi mempunyai rahmah jika Dia menghendaki nescaya Dia memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan sesiapa yang Dia kehendaki. Setelah kamu musnah, sebagaimana Dia menjadikan kamu daripada keturunan orang-orang yang lain. Surah Al-An'am ayat 123. Apa gunanya kehidupan di dunia tanpa rahmat daripada Allah? Rahmat Allah ini sangat penting sehingga kita selalu mengulang bacaan doa bagi memohon rahmat daripada Allah dan daripada banyak-banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah. Pastinya doa memohon rahmat akan sentiasa menjadi penutup doa kita. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Minta apa pun tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam hidup, nak minta rezeki, birahmatika ya arhamar rahimin. Nak minta anak-anak, zuriat keturunan, birahmatika ya arhamar rahimin. Nak minta kerja baru, birahmatika ya arhamar rahimin. Nak minta sihat tubuh badan, birahmatika ya arhamar rahimin. Sebab apa? Sebab dalam nikmat ada istidraj. Dalam nikmat ada istidraj. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah bagi kat kita nikmat tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, apa saja yang Allah bagi kat kita boleh jadi berkat, boleh jadi istidraj. Kenderaan yang kita ada. Minta kepada Allah kan? Minta. Ya Allah, bagilah rezeki. Ya Allah, bagilah kenderaan. Ya Allah, ya Allah, bagilah lulus loan ni. Ya Allah, pergi buat loan. Banyak-banyak deposit kan? Kata. Lepas tu, kedai kereta tu kata apa? Ni macam dokumen tak lengkap ni. Orang macam tak cukup ni. Ada tak siapa-siapa boleh jadi grantor? Tak ada siapa di grantor ni. Macam mana ni apa semua? Bangun malam ni. Ya Allah, bagilah loan lulus. Ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba esok bank hantar message loan anda telah diluluskan. Oh alhamdulillah. Kita pun dapat kereta. Kereta tu yang duk parking kat situ. Mana sebab? Kereta yang tu boleh jadi nikmat yang berkat, boleh jadi istidraj. Allah bagi anak ya Allah, kahwin lama dah ya Allah, anak tak dapat lagi ya Allah ya Allah. Nak pergi umrah, boleh tak tolong titip, saya titipkan doa. Apa doa ni? Tolong doakan saya bagi dapat zuriat, anak. Saya dah tak tahan lah ni. Asal balik kampung saja orang tanya. Ni bila nak beranak ni? Tanya. Sampai saya tak tahan dah, saya kata apa? Tak apa, nanti saya beli kat market seorang. Tak boleh sabar dah kita ni bos semua. Orang tanya. Dulu waktu tak kahwin tanya. Bila nak kahwin ni? Baru kahwin sehari tanya. Bila nak anak? Dapat anak seorang tanya. Takkan seorang je kot. Takkan tak ada pair kot. Oh pula subhanallah. Dapat anak laki-laki dia orang. Mana perempuan dia mana? Ha, dia semua siapa tak kenal. Allah sekalian saya amat. Kita pun doa. Wek. Dapat anak. Anak yang kita dapat boleh jadi berkat, boleh jadi nak tahu macam mana berkat mana di situ, mari kita tengok. Saya lihat muka surat Saya lihat Muhammad 14.
Ada kalanya kekayaan dan nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia bukanlah atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sebaliknya kerana istidraj. Apabila apa yang kita hajati menjadi kenyataan, kita mula berasa bahawa Allah sayangkan kita. Namun sebenarnya itu adalah ujian yang kita sendiri kebiasaannya tidak sedar bahawa itu adalah istidraj bukan nikmat. Istidraj adalah kesenangan dan nikmat yang Allah berikan kepadanya orang kepada orang yang jauh daripadanya, yang sebenarnya itu menjadi azab baginya. Apakah dia bertaubat ataupun dia makin jauh? Mudah difahami adalah jika kita dapati seorang itu makin buruk kualiti ibadahnya, semakin tidak ikhlas, berkurang kuantitinya, sementara maksiat makin banyak. Sama ada maksiat kepada Allah dan manusia, namun rezeki melimpah ruah, kesenangan hidup begitu mudah didapatkannya, tidak pernah sakit dan celaka, panjang umur, bahkan Allah memberikan kekuatan tubuh pada tubuh badannya, maka hati-hatilah, boleh jadi ini adalah istidraj. Secara perlahan dan tidak disedarinya, Allah menariknya ke arah kebinasaan. Allah berfirman, ayah sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahawa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu, yakni bererti bahawa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sedar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa idza massal insana dzurru da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyeru kepada kami, kemudian kami berikan kepadanya nikmat daripada kami, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui istidraj. Nak tahu istidraj yang nikmat yang kita dapat ni, istidraj ataupun berkat, tengok hubungan kita dengan Allah lepas kita dapat nikmat tu. Minta loan pun lulus, sama ulang balik cerita-cerita tadi ni. Tuan-tuan, lepas-lepas dapat kereta dulu, naik motor, ya Allah, kalau aku ada kereta ni lah nak pi masjid. Kalau aku dapat kereta ni lah senang sikit nak pi masjid. Isteri dia tanya apa? Yang abang tu sibuk sangat nak tukar kereta baru ni pasal apa? Kereta ni dah lama dah. Anak-anak pun makin ramai dah. Bila ada kereta ni senang sikit abang nak pi masjid. Bunyi pun. Bila dapat-dapat kereta, dia bungkus kereta tu simpan dekat dalam rumah dia. Pasal apa abang tak pergi masjid? Hujan. Sekejap kereta kotor. Habis kereta tu ada bumbung kot. Abang Azimat, itulah tujuan bumbung kereta tu supaya tak kena hujan. Ni pergi simpan kereta ke rumah. Lepas dia dapat kenderaan tersebut, dia makin lalai, dia makin lara, dia makin jauh daripada Allah. Rezeki yang dia dapat itu bukan nikmat, tapi istidraj. Faham tak ni? Kadang-kadang kita duduk berniaga, tuan-tuan, kita ni orang masjid. Kita duduk tengok macam-macam dah, tuan-tuan. Ada kawan-kawan kita dulu duduk masjid sama-sama dengan kita. Duduk sama dengan kita. Bahkan rajin pergi masjid lebih daripada kita lagi. Kita kadang-kadang orang lelaki-lelaki ni pergi tiga waktu je. Subuh, maghrib, isyak. Tu pun kira okey lah tu. Ahli syurga tu, mudah-mudahan. Dia berasa kan. Waktu saya selalu sebut, tuan-tuan, kadang-kadang pujian ni rosak kita. Kita duduk punya ulang alik main masjid ni, tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah, tuan-tuan. Kadang penat saya tengok. Nah, Ustaz Syamat, kita jadi AJK masjid. Pergi kerja-kerja, balik dah petang-petang. Sampai rumah dah penat letih. Mandi-mandi-mandi, kelang kabut, tukar-tukar baju, main masjid pula. 4 tahun, 5 tahun dah ulang alik masjid, ulang alik masjid, ulang alik masjid. Kita sampai dah imun dah, tak ada apa ni, muslimat lagi lah. Salih Ustaz Muhammad, main kuliah duha, sekejap balik dengan masak-masak semua. Pagi kelang-kelang kabut, nak pergi mana ni? Pagi dah kuliah duha, berderas kereta main sebab. Alhamdulillah, usung anak-anak kiri kanan yang cok-cok kendung-kendung nari-nari, yang kelek, yang kendung dalam perut ada lagi. Subhanallah, punyalah apa semua. Berapa tahun dah ulang-alik ke masjid ni. Sampai kita dah imun dengan suasana tu. Tapi kita tak rasa apa dah. Satu hari tak kawan kita kata apa? Dia kata apa? Ish, aku nampak hang ni lah. Duk pi masjid, pi balik masjid. Dia kata, ish, hebat lah. Aku pun tak boleh buat macam tu. Aduh, balik kerja masjid. Balik kerja masjid. Ish, hebatlah. Tuan-tuan, tadi yang tak berasa apa, lepas dia kata macam tu, berasa selalu. Ish, betul juga lah.
Esok dia pergi masjid tu jalan macam jalan kat tangin tu macam. Ni wali-wali yang boleh baca aku ni insya-Allah. Tuan-tuan, hari tu ikhlas sangat dah. Lepas dapat pujian, dia dah mula ada sesuatu dalam hati dia. Dia berasa dia hebat. Dia berasa orang lain tak mampu buat macam dia. Tu dia panggil bahaya pujian. Faham tak Nabi Muhammad? Habis. Lalah, lepas pada tu, dia pergi masjid semua, dia rasa takabur. Dia mula tengok orang. Orang ni tak boleh buat macam aku buat. Ni tak pernah main masjid lah. Dulu dia kan perasan pun orang tu. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia dah rasa dia hebat. Bahaya pujian. Tuan-tuan, salli Allah Sayyid Muhammad. Maka tuan-tuan, ada orang dulu sama-sama dengan kita. Ulang alik masjid. Tak berniaga. Dapat VSS ke apa, kena berhenti tempat kerja dia. Dia dah start berniaga. Kawan-kawan main pun, main buat ni. MLM. Tak MLM. Mesyuarat larut malam. Kita ustaz-ustaz yang duduk, yang duduk buka madrasah ni, memang banyak cubaan-cubaan dan dugaan ni. Ustaz, saya nak tolong ustaz untuk dana madrasah. Cerita, alhamdulillah, saya pun memang sangat memerlukan dana madrasah ni. Ustaz, jangan risau ustaz. Okay, saya akan tolong sakat mana saya mampu ustaz. Ustaz bagi IC, beli IC. Memang IC. Kita pun itulah. Pasal apa nak buat IC ni apa-apa? Kita fikir, oh, ustaz dia nak masuk nombor akaun ke apa semua. Ustaz bagi nombor IC, ustaz bagi nombor akaun. Kita, oh, dia nak masuk apa. Kita bagi nombor IC, nombor ISA, nombor akaun, ustaz dia hantar mesej. Alhamdulillah, congratulations, you have been registered to MLM, bla bla. Daftar kita masuk MLM. Jadi ustaz kena pergi bersyarat ni, ustaz kena pergi apa semua. Tuan-tuan, ada orang sungguh. Dia Allah bagi dekat dia kekuatan dia dan kehebatan dia untuk buat benda tu. Terror tuan-tuan, dia cakap ni semua orang beli. Tuan-tuan, masalah Allah Sayyid Muhammad. Begitu ustaz-ustaz macam tu lah. Ustaz jual apa pun orang beli. Dia selipar goreng tepung pun orang beli. Yalah, orang kata. Tuan-tuan, tak semua orang ada skill tu tau. Tuan-tuan, kita, masalah Allah Sayyid Muhammad. Orang duduk main. Dia kata, ustaz, dia kata apa? Ni, mainlah masuk ni, niaga sekali dengan aku. Tengok dulu waktu kita kerja kilang sama-sama. Tengok naik EF5 lah, pergi kilang. Dan ni tengok ni, main BMW 7 Series. Tengok tu kereta aku pakai. Oh, hebat. Kita mainlah masuk ni, bisnes sekali dengan aku ni. Kita kata kat dia, bukan tak mau masuk. Ha, tengok, ada 16 dah company aku masuk. Semua tutup. Orang suruh berniaga apa? Berniaga online. Berniaga online. Buatlah jual tudung. Macam-macam tudung aku jual. Tudung Farida. Rafida. Khasida. Jalan dah benda. Semua tak jadi. Dia kata, lala laki aku pakai tudung. Ada orang tuan-tuan ni. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah tak mau kita kaya. Tuan-tuan. Dalam satu hadis Qudsi sebut. Salli Allah Sayyidina Muhammad. Yang tak apa? Salli Allah Sayyidina Muhammad. Ada hamba aku yang dia ni kena miskin. Dia tak boleh kaya. Sebab kalau dia kaya, dia jauh dari aku. Allah tahu. Ada hamba aku ni pula, dia jenis kena kaya, dia tak boleh miskin. Sebab kalau dia miskin, kalau dia miskin, dia jauh dari aku. Ada hamba aku ni, dia kena sihat, dia tak boleh sakit. Kalau dia sakit, dia jauh dari aku. Rupa-rupanya Allah duk susun hidup kita ni tentang sesuai dengan kehendak dia supaya Allah selamatkan kita. Kita duk berasa, pasal apalah tak kaya ni, pasal apalah tak hebat. Sebab kalau Allah bagi sikit dia di istidrak sikit kita. Faham tuan-tuan? Ada kawan-kawan kita, duduk main masjid, start berniaga, bila berniaga, duduk makin jauh. Mereka kata, ustaz, jom kita pergi support kawan kita tu. Dulu dia ejek masjid sini, ustaz. Oh ni, mula-mula dulu start berniaga tepi masjid ni, buat jual nasi lemak, bla 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 semua. Lepas tu, makin maju, dia berniaga tepi masjid ni. Pasal apa berniaga tepi masjid ni? Sebab mudah untuk pergi masjid apa semua, untuk ulang alik masjid, untuk semayang jemaah apa semua sambil-sambil khidmat masjid. Berniaga tepi masjid. Lepas tu, makin maju, mula sewa kedai. Lepas sewa kedai, jauh pada masjid dah. Makin maju kedai dia. Ustaz, jom kita pergi support dia, ustaz. Jom kita pergi makan kat kedai dah. Jom kita pergi makan. Dulu 5 waktu dia main masjid, tuan-tuan. Sekarang ni, 1 waktu pun susah nak pergi dah. Kita dia pun duk berasa macam alhamdulillah ustaz, rezeki murah Allah bagi kat saya ni, berniaga makin maju ni, alhamdulillah, terima kasihlah sahabat kawan-kawan semua support ni, berniaga saya makin maju ni apa semua, masya-Allah, saya selamat. Tuan-tuan, dia tak berasa yang Allah sedang menguji dia. Dulu dia duk ulang alik masjid 5 waktu, dia dapat segala kebaikan tuan-tuan. Subuh berjemaah di masjid tu khairun, salli alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Faka'annama sallallaila kullah. Pahalanya seperti bangun qiyam mulai seluruh malam. Tu dia duk dapat pada setiap hari waktu dia berniaga nasi lemak tepi ni. Tapi lah ni dia tak dapat dah.
Tu yang dia sembahyang dua rakaat subuh main subuh. Khairun minad dunia ma fiha, lebih hebat pada dunia dan segala isinya. Dulu dia duk dapat waktu dia berniaga tepi ni. Lah ni tuan-tuan dia tak dapat lah. Dia dapat duit tapi dia hilang kebaikan-kebaikan akhir. Dia berasa macam tu rezeki yang Allah bagi kat dia. Dia rasa macam tu berkat atas perniagaan dia, tapi dia istidraj. Faham tak ni? Betul. Masalah dia apa tau? Masalah istidraj ni dia tak berasa. Dia tak berasa. Anak-anak kita pun sama. Ya Allah tolonglah bagi anak, tolong bagi anak. Kali beranak. Muntah-muntah beranak. Saya tentu alhamdulillah baru 8 anak saya. Cucu seorang, ada cucu dah. Tua dah rupanya. Saya jemaat tuan-tuan. Subhanallah. Dulu kalau nak tahu isteri saya mengandung, saya muntah dulu. Dia rasa lama tak main period ni apa. Dia tengok saya. Abang pening-pening tak muntah-muntah. Kata kalau pening-pening muntah tu dia mengandung lah tu. Subhanallah. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang tuan-tuan waktu tak dapat anak minta ke Allah. Bangun qiyam mulai minta ke Allah. Lepas dia dapat anak, apa jadi? Masjid tak main dah. Masjid tak main dah. Dan dia berasa selesa bagi alasan anak dia tu dia tak pergi masjid. Faham tak ni? Ni geng-geng kita buat dah. Kek duduk main mengaji. Lama tak nampak maklum lah ni. Pasal apa? Cucu. Anak dapat cucu seronok lah, dapat cucu. Ya Allah, bagilah mak timbang cucu dulu sebelum mak pejam mata. Tiap malam pejam mata dia mengeruh-ngeruh lagi. Tuan-tuan selesai Muhammad, dapat cucu hilang royubul-royub, kuliah tak main lah. Pasal apa ni? Sibuklah bela cucu. Hujung usia nak buat ibadat tapi disibukkan dengan cucu dia. Nasihat Muhammad B. Cucu tu jadi berkat sepatutnya, tapi jadi sudrak kat dia makin jauh dengan ibadat. Dapat anak hari tu qiyamul lail, ya Allah bagi anak. Lain ni semayang subuh pukul 8:30 pagi. Pasal apa main subuh 8:30 pagi tu? Tak boleh lena anak malam-malam nangis. Salih Alasih Muhammad salahkan budak tu. Anak kecil. Suami tak pergi masjid lama dah. Pasal apa? Anak kecil. Tuan-tuan semua, anak dia jadi ujian kat dia. Kalau boleh anak dia cakap, aku pula yang salah. Dulu minta bukan main. Patutnya bila Allah bagi ni'mat, kita makin dekat dengan Allah. Tapi Allah bagi ni'mat, menjauhkan dia daripada Allah. Itu maksud dia apa? Saya nak tanya, orang yang bagi alasan anak kecil yang dia tak boleh nak buat ibadat, dia rasa salah tak? Dia rasa bersalah tak dengan alasan dia anak kecil? Duh, tuan-tuan. Dia tak rasa bersalah. Dia rasa macam alasan tu paling kukuh sekali dalam dunia. Dan semua orang kena terima alasan tu. Aku anak kecil kot. Takkan anak kecil pun nak pergi masjid juga? Takkan aku anak kecil pun suami aku nak pergi masjid juga? Bila masjid, tuan-tuan. Dia menggunakan alasan tu, dia rasa alasan tu alasan paling kukuh sekali. Ini istidraj. Bahaya tuan-tuan dengan memin. Salih Allah Syed Muhammad. Dipaham tuan-tuan dah? Dia panggil tipu daya istidraj. Salih Allah Syed Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, baik. Kita nak skip tu eh. Nak masuk kepada bahagian kedua. Bagaimanakah cara untuk kita mengundang rahmat Allah SWT? Macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Kita buka turih pada muka surat 44. Saya simak. Yang lain tu baca sendirilah, nak syarah buku ni habis kira berhenti pukul 2 petang lagi. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, cara untuk kita mengundang rahmat di sisi Allah. Rahmat ni kasih sayang, ingat? Bersifat kasih sayanglah sesama mukmin. Dia panggil apa? Ihsan. Ihsan. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang, yakni kalau-kalau tidak diterima, dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan, yakni supaya diterima oleh Allah,
Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada al-muhsinin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang cuba untuk memperbaiki amalan dia. Surah Al-A'raf ayat 56. Ihsan ada dua. Yang pertama ihsan dalam ibadah, yang kedua ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam ibadah ni apa? Ihsan dalam menjaga hubungan kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah. Ada kena ada ihsan. Ihsan dengan Allah ni sebagaimana Nabi SAW sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Sesungguhnya kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, jika kamu tidak dapat melihatnya maka sesungguhnya dia melihat kamu. Jadi nak faham ihsan dalam ibadat kepada Allah ni macam mana? Dua peringkat. Keluar daripada dua peringkat ni, takut tak ada ihsan dalam ibadat. Nak pastikan Allah terima ibadat kita, kena ada ihsan. Peringkat pertama dia panggil musyahadah. Musyahadah ni, kita buat ibadat macam kita nampak Allah duduk depan mata kita. Bukan nampak zat Allah tu. Itu jadi syirik khurafat. Dia nampak sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebesaran Allah dalam ibadat dia. Faham? Boleh berasa tak? Kita tak sampai makam ni tuan. Confirm kita tak duduk makam ni. Faham tak maksudnya? Orang-orang tertentu ya Allah pilih yang dapat makam musyahadah dalam ibadat. Paling tidak peringkat kedua, nama dia muraqabah. Muraqabah ni apa? Dia berasa Allah duduk tengok dia dalam ibadat dia. Kita rasa tak benda ni? Tuan-tuan, kita tak berasa kan? Kita tak berasa. Sebab tu kita lengah dalam ibadat. Tuan-tuan tahu tak? Nak tahu kita ada muraqabah ataupun tidak dalam ibadat kita ni, tengok ibadat kita waktu seorang-seorang dengan waktu ibadat kita waktu duduk di masjid ataupun dengan orang. Kita boleh tahu. Duduk di masjid, elok pakaian cantik, pakai kain telukung lawa. Dan ni, renda-renda, kerawang meleret. Oh tu, pergi masjid. Orang lelaki-lelaki pakai baju Melayu cantik, pakai kain plekat matching dengan baju. Pakai jubah, pakai songkok, pakai ketayap. Pakai serbat di masjid. Bayang di rumah? Senang? Mai tadi bukan mai kerawang meleret, bayang di rumah tak lalat berderet. Itu tuan tak buat lah, saja saya kata saja. Yang jenis tak lalat berderet ni bukan pasal apa, dia jenis rajin sembahyang. Rajin sembahyang ni sampai tak sempat nak sangkutkan telekong dia tu, jenis main selepas sembahyang je, zuh, lepas dia, bulat elok. Lepas tu sekejap, senang kan sekejap nak sembahyang balik, masuk kaki balik, zah, tarik balik Allah. Rajin sembahyang tu. Tuan-tuan sekalian sembahyang. Tak ada. Sama di rumah tuan-tuan sekalian kita sembahyang lagi lelaki macam mana? Di masjid bukan main punya cantik tuan-tuan. Pergi masjid, sembahyang di rumah, pakai baju tu je, baju pagoda. Pa pun hilanglah, tinggal goda je. Berlubang macam kena tembak Israel tu. Tuan-tuan subhanallah. Pasal apa kita double standard? Pasal apa kita double standard lah sembahyang kita? Pasal apa kita di rumah kita sembahyang selekeh tuan-tuan? Bukan sakat pakaian. Perbuatan pun sama. Sembahyang di masjid bukan main gitu tuan-tuan kita sembahyang. Elok je. Subhanallah, subhanallah. Di masjid. Di rumah bala. Hamlah kepala kebat. Tu bunyi ke ustaz, kadang tak bunyi langsung. Masih pada dia tu. Sebab kita tak ada sifat muraqabah. Kalau kita duk anggap Allah duk melihat atas setiap ibadat yang kita buat. Hang buat pilah seorang ke? Buat pilah ramai-ramai ke depan orang ke waktu seorang-seorang ke? Duduk di rumah ke duduk di masjid ke? Sebab kita menghadap Tuhan yang sama dan Allah duk perhati ibadat kita. Kita cuba untuk khusyuk pasal apa? Pasal Allah duk tengok kita. Bukan sekadar Allah tengok zahir perbuatan. Allah tengok sampai ke dalam hati. Macam kau. Ustaz Syed Muhammad. Lain-lain benda-benda kena didik. Didik. Kita kena ajak, kita kena asuh. Faham tak? Beli kain telekung yang mahal-mahal tu. Siti apa paling mahal kali dah ni? Belikan telekong mahal-mahal tu. Saya tanya, ni berapa harga ni? 220. Masya Allah.
Ni mesti khusyuk kan kalau pakai ni. Ha, yalah Ustaz, dia kata. Dia sedap je Ustaz. Oh sedap, okey tak apa, saya tak tahu. Kita kena macam beli mai, beli ni suami kita pi beli jubah yang paling mahal sekali tu. Yang cantik sekali tu. Faham tak Ustaz Syamat? Macam seorang ulama, seorang ahli abid tu, dia beli satu jubah yang harga dia tuan-tuan punya mahal. Yang tu dia gunakan untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita beli satu jubah yang paling cantik, yang paling mahal, iron elok-elok, buh minyak wangi apa semua, sangkut cantik-cantik, yang ni untuk waktu kita qiyamul lail, waktu kita duduk sorang-sorang menghadap Allah. Faham tak? Tuan-tuan sekalian, beli kapet tu sejadah, tak usah beli sejadah biasa ni, beli kapet tu pi nilai 3. Tak tak? Pi beli kapet tu, kapet apa, kapet Korea apa yang jenis yang kita sujud tenggelam. Tak tak? Ha. Pukul 5 pagi sembahyang tahajud sedap-sedap duha. Sedap sangat ada lena kat dalam tu. Tarik nafas masuk dalam lubang hidung tu, biji-biji seketul-seketul tu. Sedap tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Ni nak mengadap Allah waktu kita sorang-sorang ni, nak didik ikhlas ni. Siapa pun tak tengok. Siapa pun tak tengok. Ikat serban dia nanti. Tak nak. Nak pi masjid pakai serban dia segan, malu. Siapa pak cik tak pakai serban masjid? Saya bukan tak mau pakai serban Ustaz. Saya satu je masalah saya. Apa masalah dia? Lagi orang duk tolak di imam tu masalah. Dia tak pakai serban. Ha, ikat serban lelok, bubur pin kot takut dia terongkai. Ha, tak kat situ lelok. Setiap kali nak mayang, nak bangun tahajud seorang-seorang tu, pakai serban, pakai jubah. Tuan-tuan, bubur ridak atas bau. Oh, tuan-tuan. Kita buat ibadat secantik-cantiknya waktu kita seorang-seorang menghadap Allah. Belajar ikhlas. Esok jangan cerita ke orang. Ini selfie pula. Ya mak, alhamdulillah dapat berqiyam mulai malam ni. Mendidik ikhlas dalam hati dengan berpakaian yang paling cantik. Jadi sum'ah lah. Faham tak ni Ustaz Syamat? Ajak, benda-benda ni kena asuh, kena didik. Sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak, paling kalau tak boleh nak lebih waktu kita duduk seorang-seorang, sallallahu alaihi wasallam, paling tidak dapat sama pun tak apa dah. Macam mana kita sembahyang kat masjid, macam tu kita sembahyang kat rumah. Pun tak apa dah, Ustaz Syamat. Nak didik hati tu, tak boleh bayang tak kalau kita semayang, tok guru semayang kita duduk tepi kita. Kita semayang, tok guru yang ajak kita semayang tu, dia duduk tepi kita ni. Tuan-tuan agak semayang kita macam mana? Cantik lah tuan-tuan. Allah. Betul tak? Kenal tak? Sebab tok guru kat sebelah saya. Padahal dia tak tengok pun, dia lena. Tuan-tuan saya cuma, kita baik pasal duduk basah macam Allah duduk tengok kita. Macam mana kita nak didik ibadat kita supaya kita berasa macam Allah sentiasa melihat apa saja perbuatan ibadat kita. Sampai dia bawa apa? Sampai dia bawa keluar daripada ibadat kita. Kita nak buat apa pun duk berasa macam Allah tengok kita. Nak buat baik, berasa macam Allah tengok kita. Nak sedekah, berasa macam Allah tengok kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak pergi masjid, berasa Allah duk tengok kita. Nak duduk dalam masjid, berasa macam Allah tengok kita. Nak buat maksiat, berasa macam Allah tengok kita. Nak pegang satu benda, berasa macam Allah tengok kita. Nak tulis satu benda, berasa Allah tengok kita. Orang ni akan jadi orang yang paling baik. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Dua peringkat, musyahadah dan muraqabah. Sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan, yang tu disebut sebagai hubungan kita dengan Allah. Macam mana pula ihsan sama manusia? Dia panggil ihsan dalam muamalah. Nabi SAW sebut, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Sallallahu alaihi wasallam. Nak faham macam mana utus, macam mana sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak jaga hubungan kita sesama manusia? Bukan setakat manusia, dengan makhluk Allah yang lain pun Allah suruh kita bersifat ihsan. Nabi sallallahu alaihi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza qataltum fa ahsinu qitlatah. Kalau kamu nak membunuh, perelokkan pembunuhan kamu. Muka surat 49. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang paling atas. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhatah. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu. Tajamkanlah pisau kamu dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan tenangkanlah haiwan yang nak disembelih. Segerakan penyembelihan kamu. Nabi SAW suruh. Kalau dalam bab urusan dengan makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh ihsan, apatah lagi sama-sama manusia. Nah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan Imam Ahmad kata. Sallallahu alaihi wasallam.
tak boleh haram makan ikan yang dibakar. Ha. Macam mana keadaan? Jam kita tuan-tuan. Jam makan ikan bakar je. Yang dibakar ketika hidup. Ha tu. Tambah sikit. Dia ambil-ambil ikan hidup-hidup terus bakar dia tak boleh. Maksud dia kena kena siang dia dulu, kena matikan dulu baru bakar. Nabi SAW pernah lalu satu kawasan ada busuk semut, ada orang bakar busuk semut. Dia kata ni, Nabi marah. Nabi kata ni, orang ni telah mengazab dengan azab Allah. Hak untuk membakar ini hak Allah. Sampai ke tahap macam tu, Islam ajak. Tak boleh tunjuk pisau dekat orang, dekat binatang yang nak kita sembelih. Tak boleh sembelih binatang, sembelih orang duk buat zaman, time-time kita duk buat korban kan. Ikat sekok kat situ, ikat sekok kat sini. Tuan-tuan, waktu nak sembelih yang ni, yang tu duk tengok, dia takut tuan-tuan. Islam tak bagi tu, Allah marah tuan-tuan. Suruh tutup, jangan bagi dia tengok sembelihan apa ni yang lagi satu kawan dia tu. Dia takut, nampak dia punya ketakutan yang boleh dekat muka dia. Nabi tak bagi. Oh, so pandang ke arah lain. Jangan. Faham ni? Ini petunjuk pisau pula. Ha, siap. Lepas ni ham pula. Kau tu, kata ada. Tuan-tuan, yang baik. Faham lah? Nabi tak bagi. Kita pergi sembang pula. Ada pergi sembang kan? Pergi kat lembu tu. Jangan lupa lah, jangan lupa. Nanti kat akhirat jangan lupa. Macam-macam perangai orang tuan-tuan. Salih-salih. Cuma adab, jaga sampai ke tahap kita bermuamalah, berurusan dengan binatang pun sampai ke tahap yang macam tu. Salih-salih. Apatah lagi dengan manusia. Tuan-tuan nak rahmat Allah mai dekat kita, tuan-tuan jaga hubungan kita sama-sama manusia. Macam mana nak faham hubungan kita sama-sama manusia ni apa dia tuan-tuan sekalian? Dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil letak diri kita di tempat dia. Tuan-tuan nak Allah sayang kat tuan-tuan, tuan-tuan kena sayang kat orang lain. Letak diri kita di tempat orang. Macam mana letak diri tempat kita? Tuan-tuan, kalau kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong dia. Kita tak suka orang duk tengking-tengking, cakap kasar-kasar kita. Kita jangan duk tengking-tengking, cakap kasar-kasar dengan orang. Faham tak ni? Tuan-tuan tak suka orang tipu kita, kita jangan duk tipu orang. Tuan-tuan tak suka orang khianat kita, kita jangan khianat ke orang. Tuan-tuan tak suka orang cerita aib kita, tuan-tuan jangan duk bercerita aib orang. Ingat tu lelak, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak suka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang duk dengar tentang keaiban kita, tuan-tuan jangan duk pergi tadah telinga dan nak dengar tentang keburukan orang, keaiban. Boleh faham tak tuan-tuan sekalian? Salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam ihsan ini ada takut dan harap. Muka surat Salih Al-Asimat 50. Dalam ihsan ada takut dan harap. Mereka yang mempunyai ihsan dalam diri, dia ada dua sifat dalam ibadat dia. Yang ni khauf wa roja', takut dan harap. Dua sifat ini adalah takut dan harap. Antara syarat dan adab ketika beribadah adalah kita perlu ada rasa takut. Kita takut Allah tak menerima amalan kita. Pada masa yang sama, kita juga berharap agar Allah mengkabulkan segala amalan kita. Dua perasaan ini haruslah digabungkan secara seimbang sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika menceritakan para nabinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yada'unana wa raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan pengharapan dan bimbang. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman yakhzarul akhirata wa yarjuna rahmat rabbih. Apakah kamu wahai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadat pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang dia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat daripada Tuhannya? Kedua-dua sifat ini iaitu takut dan harap perlulah ada dalam setiap doa dan amalan kita. Ketika Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail sedang membina Kaabah di tapak sedia ada, mereka berdoa dengan doa ini. Wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim
membina Baitullah dengan bersama dengan anaknya bernama Ismail sambil berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Mereka terus mengulang doa ini sehingga Kaabah siap dibina. Para ulama mufassirin menangis apabila mentafsirkan ayat ini. Mereka berkata, "Wahai kekasih Allah, kamu sedang melakukan perintah Allah. Kamu seorang Rasul Ulul Azmi, bapa daripada segala Nabi, namun kamu masih lagi mengangkat tangan dan berdoa agar Allah menerima amalannya. Bagaimana pula dengan kami? Siapa kami yang sentiasa merasa selesa apabila melakukan ibadah tanpa risau sedikit pun seolah-olah ibadat kami diterima?" Faham? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Ibrahim alaihi salam atas perintah daripada Allah. Dia tu bapa nabi, para nabi. Sebab tu kita duk sebut, kita baca sallallahu alaihi Muhammad selawat Ibrahimiyah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Ibrahim ni bapa para-para nabi ni. Tentang sallallahu alaihi Muhammad. Dia ni tuan-tuan Khalilullah, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dalam nak melaksanakan perintah Allah membina Kaabah tu tak berhenti-berhenti. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'. Ya Allah, Engkau terimalah amalan kami. Ya Allah, terimalah amalan kami. Kita semayang relax ya tuan-tuan. Kita buat ibadat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gelak sambil tengok handphone. Gelak. Sikit pun tak puasa. Ya Allah, terimalah tak terima. Tuan-tuan, tak takut lah. Tuan merasa tak ni? Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tak? Umat Nabi Muhammad Allah bagi dekat kita. Dia panggil, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apa tak tahu ke ayat tu? Masyhur lah ni. Rahmatan lil alamin. Tuan-tuan tahu tak salah satu daripada rahmat sekalian alam yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad? Tahu apa dia? Ulama sebut ialah segala amalan umat Nabi Muhammad Allah gandakan pahala. Ni kita buat satu amal paling kurang 10 kali ganda Allah ganda. Boleh pi sampai 700 kali ganda sedekah sebagai contoh. Tapi kalau dosa, buat satu dosa Allah kira satu dosa aja. Itu pun duk tunggu nak padam eh. Kalau minta ampun Allah padam. Buat baik, niat nak buat baik, Allah dah tulis satu pahala. Niat nak buat jahat, lagi dia tak buat, Allah tak tulis dah dosa-dosa dia. Tuan-tuan faham kan? Ulang balik. Niat nak buat baik, Allah bagi satu pahala. Kalau dia buat baik, Allah kira sampai paling kurang 10 kali ganda. Dengan niat, campur buat dah jadi 11 dah. Kalau sedekah, 700 kali ganda. Kalau niat nak buat jahat, Allah kira dosa tak? Eh? Tak lagi, selagi dia tak buat. Kalau dia buat, baru Allah kira. Berapa dosa? Satu. Logik tak kita ni, umat Nabi Muhammad ni? Pi depan Allah, tiba-tiba dosa banyak, pahala sikit. Logik tak? Tak logik kan? Mana logik? Bangkit pagi-pagi tadi, semayang subuh. 10 kali ganda Allah kira. Salih. Tu tak kira lagi, jalan kaki pi masjidnya, duduk dalam sahnya. Salih ala Sayyid Muhammad, rapat sahnya, isi lompang sahnya, niat apa ni, duduk i'tikaf dalam masjid lagi, salih ala Sayyid Muhammad. Faham tak ni tuan? Punya banyak ganjaran pahala yang kita dapat. Dosa banyak mana buat? Adalah kot jeling sana sikit, jeling sini sikit. Baca info sikit, apa-apa, saja-saja nak buat tu tak ada. Agak-agaklah dalam sehari tu, dosa banyak ke pahala banyak? Agak-agaklah. Dengan kita duk buat. Yang kita berasa ni. Terima tak terima ada cerita. Yang kita berasa kita duk buat ni. Rasa-rasa duk buat pahala banyak ke dosa banyak? Oh, bagus dia pun ni jawab dosa banyak. Jadi tok-tok wali makam tinggi ni memang jawab macam tu. Tuan-tuan, kita berasa macam amal kita banyak. Kita berasa macam kita buat amal tu banyak lah. Tapi Allah duk cerita di padang mahsyar berapa ramai orang yang dosa banyak lebih daripada pahala. Sampai ada satu surah dalam Quran nama Al-A'raf. Al-A'raf ni dia panggil Ashabul A'raf. Siapa Ashabul A'raf ni? Orang-orang penduduk Al-A'raf ni, orang yang dosa pahala sama banyak, equal, sikit pun tak ada beza. Pahala dosa sama aja. Syurga belah kanan, neraka belah kiri. Nak masuk syurga pun tak boleh, nak masuk neraka pun tak boleh. Sebab dosa pahala sama banyak.
Allah bagi buat niat nak buat, Allah bagi pahala dah. Buat pahala Allah kira sampai 10 kali ganda. Macam mana dia boleh pergi depan Allah tiba-tiba dosa dia banyak, pahala dia sikit? Tahu pasal apa? Pasal berasa macam ada amal tapi tak ada. Dia berasa macam dia puasa berpuluh tahun dah, dia pergi tengok pahala puasa tak ada. Dia berasa macam dia sembahyang banyak dah, dia pergi tengok pahala sembahyang ada, pahala tak ada. Yang ni kita takut tuan. Faham tak ni? Sebab dalam sembahyang dia kena ada satu benda nama ikhlas. Dalam ibadat ni kena ada satu benda nama ikhlas. Yang tu yang susah. Kita sembahyang, tuan-tuan, daripada pagi tadi kita bangun tahajud 2 rakaat. Kita sembahyang witir lagi. Kita sembahyang qabliyah subuh. Kita sembahyang subuh berjemaah. Kita sembahyang duha. Kita baca Quran, kita zikir. Ni setakat ni waktu ni. Berapa banyak dah amal kita buat? Tuan-tuan agak dalam banyak-banyak tu yang mana betul-betul sampai ke Allah ni? Sebab naik je, naik je. Naik. Sampai-sampai langit pertama, sampai ada takabur sikit. Sikit dia takabur dia. Turun balik. Takabur masa apa? Masa macam besar, hebat pada orang. Ada keluar main-main pagi tadi, nak main-main subuh, tengok je. Apa ni? Tak kerti nak main masjid ni. Cuti-cuti kira lena. Kita main masjid, tengok ada orang duduk jogging-jogging ni. Masjid tak mau pergi, jogging boleh pula. Kita duduk di masjid, entah silan, tengok ada orang kayu basikal. Basikal pagi-pagi nak pergilah masjid. Tuan-tuan, kita berasa macam kita hebat pada orang. Ha, ni. Padahal kita dulu macam tu. Teruk lagi pada tu lagi. Faham tuan-tuan? Naik sikit, sampai lagi pertama, turun balik. Kalau lepas riak, ujub, takabur semua, lepas-lepas-lepas, langit dua, langit tiga, langit empat. Sampai-sampai langit tujuh, sampai tak ikhlas pula dah. Tak ikhlas. Turun balik. Ya agak-agak dalam banyak-banyak tuan-tuan yang mana satu betul-betul sampai terus sampai langit tujuh. Saya pun takut tuan. Takut-takut tu penat topa tahu topa. Topa ni macam lari kelang kabut lalu nak pi tuan-tuan pergi orang utara panggil topa. Pi sana topang sana topang sini lari sana lari sini pi sana pi sini pi sini. Pi tengok tak ada apa. Penat ya tuan-tuan. Selihat dah semua. Takut. Dalam buat maksiat nampak ikhlasnya. Ni maksiat. Nak buat ibadat kena tunggu orang suruh. Pilah sembahyang baru nak pi. Dalam buat ibadat, dalam buat maksiat nampak ikhlas sangat. Tahu pasal apa? Tak ada siapa suruh pun nak buat. Terima. Betul kan? Lepas tu kan nak buat maksiat sembunyi pada orang, sembunyi jangan bagi orang nampak. Jangan nampak. Kalau buat ibadat jangan bagi orang nampak tu ikhlas. Ni buat maksiat sembunyi tak bagi orang nampak. Dalam buat ibadat nak tunjuk ke orang sangat. Faham tak saya kata ni? Saya takut apa? Yang bahagian maksiat tu lekat sungguh. Yang bahagian ibadat tu satu pun tak lekat. Kita takut. Kalau macam ni, patut tak kita rasa takut Allah tak terima ibadat kita? Patut tak lepas bagi salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah terima dah putih mayang aku tadi ni. Teruk semayang dengan tak khusyuknya, dengan tunggang langgangnya, dengan apa kelang kabutnya. Muslimat semayang di rumah kan? Zuhur malam semayang kat rumah. Malam hari apa? Sabtu. Apa ni? Hindustan hari apa? Hindustan. Confirm tak tahu macam setan ni jenis wali-wali tak tengok TV macam. Kelang kabut tuan-tuan. Pukul 7 drama petang tu nak semayang maghrib ni. Kelang kabut nak semayang maghrib ni dengan drama lagi. Ni tengah ni, tengah ni macam nak pergi. Tunggu iklan, tunggu iklan. Tengok-tengok keluar iklan. Kita bertemu sebentar lagi. Elok habis-habis wudu. Sambung balik boleh tunggu lagi. Tunggu tu. Wudu juga. Tahan nak terketuk-terketuk. Tahan. Tak ketuk. Habis. Habis masuk iklan pula. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk. Sikit pun dia confident sangat yang ibadat dia tadi, Allah terima. Betul tak ni? Kalau dia tak confident, dia risau tak?
Tuan-tuan jangan main-main sembahyang tu. Awalu yuhasabu bi abdan fi yaumil qiyamah salatu. Benda paling awal sekali Allah nak check dia sembahyang ni. Kalau elok sembahyang tu, maka elok yang lain-lain. Baru Allah nak tengok haji ke zakat ke apa ibadat dia buat semua tengok. Kalau sembahyang dia elok. Nah, wa idza fasadat fasada amalu kullu. Kalau buruk yang tu, buruk seluruh amalan ni. Allah tak tengok dah. Tuan-tuan, kita rasa selesa dan tak berasa apa-apa bila apa? Kita confident sangat yang amal kita Allah terima. Lepas tu istighfar lepas sembahyang pun relax ya. Tuan-tuan, kita Nabi suruh kita istighfar lepas sembahyang kan? Pasal apa? Pasal apa suruh istighfar lepas sembahyang tu? Kan sembahyang tu ibadat. Kalau istighfar ni buat benda maksiat, kita istighfar. Tapi lepas sembahyang kot. Afdalu amal as-salah. Amal yang paling afdal kali sembahyang. Nabi kata. Pasal apa? Pasal semua jenis amalan duduk dalam sembahyang. Zikir adalah sembahyang, baca Al-Quran adalah sembahyang, selawat adalah sembahyang, doa adalah sembahyang, semua dalam tu dah. Jadi kalau nak buat semua amalan, nak terimpun semua amalan, sembahyang semua dah amalan dekat dalam tu. Patut istighfar tak lepas tu? Istighfar apa lagi kan kita buat kebaikan lah. Tapi Nabi suruh istighfar. Pasal apa? Pasal takut sembahyang kita cacat. Takut ada kurang. Takut rosak, takut Allah tak terima. Istighfar lah. Tapi istighfar kita lepas sembahyang macam mana? Subhanallahi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Subhanallahi al-azim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim. Tak ada feel langsung tuan, tak rasa apa pun. Yang kita tak tahu pun pasal apa kita istighfar lepas sembahyang. Orang yang rasa khauf tu, dia rasa takut, takut Allah tak terima, dia istighfar ni sampai masuklah hati dia, ya Allah, takutlah kalau Allah tak terima. Takut sungguh kalau Allah tak terima. Tapi jangan sampai bawa was-was, tak ada was-was. Ya Allah tak mayang lain lah. Allah. Sekejap lagi paham yang, ish, macam tak khusyuk lah, mayang lain lah. Allah. Jenuh gitu. Faham tak ni? Bukan setakat takut, dia kena ada harap. Ya Allah, takat ni je yang aku mampu buat, ya Allah. Takat ni je yang mampu buat. Cuba dah nak buat paling baik dah. Cuba nak buat paling baik dah. Tapi takut. Lagi Allah tak terima. Tapi takat ni je yang aku mampu buat. Ya Allah, tolonglah terima. Dia kena ada khauf. Dia kena ada takut. Dia kena ada harap. Boleh faham lah tuan? Satu. Dia panggil salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua tuan-tuan, amalan yang akan salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad mengundang rahmat di sisi Allah. Apa dia? Memperbanyakkan istighfar. Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qala ya qaumi limatasta'jiluna bisayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Surah An-Naml ayat 46. Nabi Saleh berkata kepada puak kafir, wahai kaumku, mengapa kamu segerakan kufur ingkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu, tidak mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu? Alangkah baiknya kalau kamu semua beristighfar kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi dalil ayat ni cerita Salih alaihi Muhammad, siapa yang rajin beristighfar mohon ampun atas dosanya kepada Allah, dia akan dapat rahmat. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Lafaz istighfar adalah lafaz yang diucapkan untuk kita memohon keampunan kepada Allah. Manusia pastinya tidak akan terlepas daripada melakukan kesalahan. Dengan lafaz yang semudah dan sependek ini, Allah memberikan peluang kepada kita untuk diampunkan dosa-dosa kita. Selain mendapat rahmatnya, Allah juga memberi tiga kelebihan untuk orang yang melazimi istighfar. Pertama, Allah akan membebaskannya daripada kesedihan. Kedua, Allah akan memberikan jalan keluar daripada kesempitan. Tiga, Allah akan menggunakan rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Dalil dia hadis bawah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, "Man lazima al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa dhiqu haitsu la yahtasib." Atau kama qal rawahu Abi Daud. Nabi kata apa? Siapa yang sentiasa melazimi istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya setiap kesempitan itu jalan keluar. Setiap kebimbangan itu kelapangan, dan Allah akan mengurniakan kepada rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. So, apa alasan kita untuk tidak beristighfar? Muslimat, saya nak tanya, siapa yang setiap hari dia istighfar 100 kali? Angkat tangan sikit-sikit. Ha, okey, ambillah.
Siapa yang tak istighfar sehari 100 kali saya angkat tangan. Apa dua-dua tak angkat siapa? Tuan-tuan, salat Jumaat. Nah, saya nak tanya, yang istighfar 100 kali sehari ni dia istighfar waktu mana? Kau waktu mana? Subuh. Subuh. Ha. Saya tanya tu pelan sebab rahsia. Tuan-tuan, biasanya orang yang melazimi istighfar 100 kali istiqamah sehari, dia mesti ada jawapan dia buat waktu mana. Sebab kalau dia open ikut sempat lah ustaz buat waktu mana, memang tak jumpa lah sempat tu. Dia tak akan jadi orang istiqamah. Betul kan kak? Betul kak? Dia mesti ada waktu dia. Tuan-tuan, kita istighfar tahu pasal apa? Tahu pasal apa kita istighfar? Pasal dosa kita. Kita istighfar sebab dosa kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minta ampun ke Allah pasal dosa kita. Kita tahu kita banyak dosa. Sebab tu kita istighfar. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita buat salah ke orang. Kita buat salah ke orang. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kemudian kita pergi minta maaf kat dia dan dia maafkan kita. Patutlah. Patut sangatlah. Minta maaf nak aku buat salah kat hari tu. Dia kata apa? Tak apa aku maafkan. Okey selesai alhamdulillah. Tapi Allah, kita buat salah kat dia. Kita minta maaf kat dia. Dia bagi pula ganjaran atas kita minta maaf. Hebat tak? Hebat. Ada tak pernah jumpa orang? Tuan-tuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, saya minta maaf lah cik. Hari tu kan saya tersilap hidup cerita buruk pasal cik ni. Minta maaf lah. Tolong maafkan saya nak. Dia kata apa? Eh, tak apa. Saya maafkan kamu. Dan disebabkan kamu minta maaf pada saya, nah, ambil handphone ni. Saya bagi free. Tuan-tuan, saya ada orang macam tu. Kalau ada, tuan-tuan beritahu kat saya. Teringin nak jumpa dia. Tuan-tuan, tak ada. Tapi itu Allah. Itu Allah. Kita minta ampun kat dia, kita minta maaf atas dosa yang kita buat, dia bagi lagi ganjaran. Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan rasa tuan-tuan banyak dosa, minta ampun pada Allah. Tuan-tuan rasa sempit tak kadang-kadang? Rasa macam sempit tak? Rasa macam, ya Allah, pasal apalah macam ni, pasal apalah, sempit. Faham tak ni? Pasal apalah anak aku buat macam ni, pasal apalah Allah uji, pasal apalah, pasal apa, pasal apa. Buat apa? Istighfar. Allah akan bagi kelapangan. Tuan-tuan pernah rasa bimbang tak bimbang? Nu anak kita pergi duduk nu mengaji kat mana-mana tu. Masuk universiti mana duduk tu. Jauh pada kita tu. Kita duduk di rumah punya jagalah. Takutlah, takutlah. Pergi nu masuk universiti. Bimbang, takut sekejap ni apa-apa jadi kat dia. Faham tak ni Ustaz? Ni kita bimbang lah ni sihat kita ni. Bimbang lah nu. Bimbang, 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 bimbang. Bimbang. Allah kata apa? Nabi kata apa? Siapa lazim istighfar, Allah akan hilangkan kebimbangannya. Habis tu, pasal apa tak istighfar? Ada bimbang tak? Ada. Istighfarlah. Rasa sempit tak? Ada. Istighfarlah. Rasa nak murah rezeki tak? Nak murah rezeki tak? Nak. Rasa ada keperluan dalam hidup tak? Nak. Istighfar. Kita punya banyak reason untuk kita istighfar. Tapi pasal apa kita tak istighfar? Apa alasan kita untuk tak istighfar? Kita banyak dosa. Istighfar. Tapi tak istighfar. Kita ada bimbang. Istighfar. Tapi tak istighfar juga. Kita sempit. Istighfar. Tapi tak istighfar juga. Kita perlukan rezeki daripada Allah. Istighfar. Nabi kata. Tak istighfar juga. Faham tak ni? Itu dia faham lah ni. Macam tak apa nak faham. Ha. Kan nak kena berhenti dah. Tak gini. Tak gini. Tentang salih Allah saya Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad. Sebenarnya kita sangat bergantung kepada Allah. Dan jalan pergantungan kepada Allah tu banyak melalui istighfar. Satu hari seorang mai jumpa Imam Hasan Al-Basri. Anak murid dia duduk ada. Orang tu kata, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ni kahwin lama dah, tak ada anak. Boleh tak bagi amalan supaya Allah bagi anak kat saya? Imam Hasan Al-Basri kata apa? Siapa tahu jawapan dia? Kata apa? Istighfar. Istighfar lah. Istighfar. Tak ada tambah lain ke makan buah apa ke buah ni ke apa ke apa amalan tak istighfar istighfar boleh istighfar nampak macam tak apa nak kena kan tak ada zuriat istighfar macam tak apa nak kena tak apa dia pun balik mai seorang lagi wahai Imam Hasan Basri
Kami, kampung kami kering gontang, hujan tak turun. Ni kemarau. Nak buat macam mana? Istighfar. Anak murid dekat sebelah ni, dah. Eh, tadi pun istighfar juga, ni pun istighfar juga. Istighfar lah. Istighfar. Okey, tak apa. Dia balik. Logik lah tuan-tuan. Apa kaitan istighfar dengan hujan turun? Balik. Main seorang lagi. Wahai Imam Hasan al-Basri, kami ni buat kebun. Kami tanam kebun. Kebun kami tak rupa subur. Jadi apa amalan yang kami boleh buat ni untuk bagi subur kebun? Istighfar. Istighfar lah. Okey, istighfar. Balik. Anak murid dekat sebelah kata, Syekh, tadi orang tu main tanya pasal zuriat. Syekh suruh istighfar. Orang ni pasal kering kontang. Syekh suruh istighfar. Orang ni pasal kebun pun. Syekh suruh beli baja ke apa ke apa pun. Logik kan? Kita suruh istighfar. Jadi kita bukan saya kata Allah sebut dalam Quran. Itu dia ayat tuan-tuan tu. Tuan-tuan surah Nuh ayat 10 hingga 13 tu. Muka surah apa? 56. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِي وَبَنِينَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, istighfarlah. Sesungguhnya dia maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat. Dia memperbanyakkan harta dan anak-anak kamu. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kenapa? Kamu tak percayakah dengan kebesaran Allah? Mana ada related istighfar dengan hujan turun? Biar betul. Faham tak ni? Kalau nak bagi hujan turun, buatlah pembenihan awan ke apa-apa. Salih al-Syamad. Zuriat keturunan, nak bagi ada anak. Pilah makan amalan, makan-makan ke apa. Kan logiklah makan masuk dalam perut, sekejap dia jadi bla bla bla. Ni istighfar kot. Tak Allah tanya apa? Awak kamu tak percaya kan? Kamu tak percaya kan dengan kebesaran Allah? Ni Allah tanya kita ni. Kamu tak percaya kan? Kamu nak rezeki pada Allah. Allah suruh istighfar. Awak tak percaya kan? Apa dalil tak percaya tu? Tak buat? Kita sendiri tak percaya kita ada dosa tuan-tuan. Apa faham kan guru kata apa ni? Kita sendiri pun kita tak percaya kita ada dosa. Apa dalil kita tak percaya kita ada dosa? Kita tak. Kita minta ampun pun. Kalau kita ada dosa, kalau kita betul buat salah tuan-tuan, kita rasa kita buat something yang betul-betul salah tuan-tuan, kita rasa apa? Rasa gelisah. Rasa macam mana aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Tha'labah bin Abdul Rahman. Ini cerita dalam kitab. Ulama duk khilaf tentang kedudukan kisah ni saja kita nak ambil pengajar. Tentang masalah Allah Syekh Muhammad. Ada kata maudhu, ada kata dhaif. Tha'labah bin Abdul Rahman ni tuan-tuan dia duk khidmat dengan Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW suruh dia pergi ambil satu barang. Dia pun keluar pada rumah dia. Keluar-keluar pada rumah dia tuan-tuan. Keluar pada rumah Nabi SAW. Dia lintas kat kawasan-kawasan rumah tu. Tiba-tiba dia sampai dekat satu kawasan rumah tu. Kain yang tutup pintu, pintu tak ada pakai kain. Kain yang tutup pintu tu ditiup angin. Terselak kain tu, dia ternampak orang perempuan sedang mandi kat dalam tu. Ternampak. Bukan menampakkan. Ter. Dia boleh. Dia ternampak. Astagfirullahalazim. Ternampak. Tengok. Kalau kita lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ternampak tu kan. Dia nampak-nampak. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan tahu tak, dia mai takut tu, dia takut tu, takut luar biasa. Sampai dia lari, dia dah lupa dah apa Nabi SAW suruh ni. Dia lari, dia pergi sembunyi kat dalam gua, dia takut. Ya Allah, macam mana sehari kalau Malaikat Jibril pergi bagitahu kat Nabi apa yang aku tengok tadi ni? Macam mana pula kalau turun ayat Quran nanti, pasal aku nanti orang akan baca sampai hari kiamat. Waktu tu kan buat silap sikit Allah ayat turun ayat Quran. Oh, dia punya takut tu, dia gelisah-gelisah sampai dia macam orang gila tu. Dia piduk tarik-tarik, habislah aku ni. Sampai berapa hari dia dalam gua tu dia tak gelak-gelak tu. Tu sebab tu Salih Asyamad sahabat Anas bin Malik kata apa? Kami waktu tu zaman sahabat dah tak apa nak ada dah, tinggal zaman tabi'in. Dia kata kami zaman sahabat dulu ni, kalau buat terbuat dosa berasa macam duduk gunung nak timpa kami. Tapi zaman orang sekarang ni, bila? Nu zaman tabi'in tu. Sahabat pun duduk ada lagi. Dia kata apa? Orang sekarang ni, kalau buat dosa rasa macam ni, macam selai rambut dia. Tak rasa apa, ringan dia. Dalam riwayat Nabi SAW sebut, macam lalat hingga di hidung lalu buat sini-sini. Kita buat dosa, lalat pun tak rasa orang tuan.
Relax tak ada apa. Faham tak ni? Dia duduk dalam gua tu tuan-tuan, dia takut sampai Malaikat Jibril pergi beritahu kat Nabi, dia kata, "Nu, ada sahabat kamu yang sedang menangis dengan dosa-dosa dia apa." Kita baru perasan, mana tak apa. Panggil Sayyidina Umar, "Sana pergi cari sat." Dia pun pergi cari tak jumpa. Jumpa ada satu orang, ada orang duk gembala kambing tanya, "Kenapa ada orang ni macam ni muka dia?" Kata, "Nampak." "Kat mana?" "Dia duduk dalam gua tu. Kadang-kadang petang-petang dia turun, dia duduk tarik-tarik rambut dia, kata, "Habislah aku ni, habislah aku ni." Macam orang gila dia kata. Pergi. Dia pun naik-naik atas tengok-tengok orang tu duduk dalam berapa hari dah tak makan dengan lembik apa semua. Lepas tu dia kata apa? "Ni, jom balik, Rasulullah panggil." "Oh, sudahlah, apa ayat Quran turun pasal aku dah apa?" Dia takut dah. "Nabi panggil aku pasal apa ni? Nabi dah tahu ke apa aku buat ni?" Oh, dah takut. "Tak tahulah, tapi Nabi kamu panggil balik. Nabi panggil kamu balik. Jom balik." Dia pun balik, dia kata apa? "Boleh tak aku nak jumpa Nabi, aku nak masuk masjid tu waktu Nabi tengah semayang." Sebab dia malu nak jumpa Nabi. Dia sampai-sampai sungguh Nabi SAW tengah semayang. Tuan-tuan, elok habis waladhalin amin. Nabi nak baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah takut sekejap surah tu baca pasal dia. Akhirnya dia pengsan depan masjid. Lepas Nabi SAW semayang, Nabi SAW bagi sahabat kita tu, ada seorang lelaki yang sedang pengsan depan masjid, pergi dia. Nabi SAW pun pergi pangku kepala dia kat. Dia jaga-jaga, dia duduk atas paha Nabi SAW. Kata, Rasulullah, saya ni dosa banyaklah, dosa besar sangatlah." Kata, "Kamu buat apa ni, pasal apa ni? Dosa saya besar sangatlah, dosa sangatlah." "Besar mana dosa kamu ni? Besar sangatlah." Okay, ternampak ya tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Para sahabat menilai dosa ni. Sampai ke tahap tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, "Mau tak aku ajarkan kepada kamu doa?" "Doa apa?" "Doa ni, Allah ampun dosa kamu. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirah." Macam doa tu lah. Rabbana atina fi dunya hasanah tu kan. Dia kata, "Tak, dosa saya lagi besar. Dosa lagi besar." "Tak ada. Kamu syirik pada Allah." "Tak syirik pada Allah. Allah akan ampunkan dosa kamu." Rasa lega sikit, balik rumah. Balik rumah lepas beberapa hari, orang beritahu kata dia tengah nazak. Oh. Nabi SAW pergi. Dia wafat di sisi Nabi SAW. Waktu nak usung jenazah dia tu, Nabi SAW jalan kedek-kedek-kedek. Jalan tu langkah kecil-kecil-kecil-kecil langkah. Sahabat kata, "Pasal apa Rasulullah jalan kedek-kedek macam ni?" Dia kata, "Kamu tak nampak apa aku nampak ni? Malaikat berebut-rebut turun ni. Kagum ni ada orang mati kena takutkan dosa." Tuan-tuan, nah, tu para sahabat. Kita tak rasa apa kan? Tak rasa dosa pun. Kalau kita rasa kita pernah buat dosa, apa kita buat? Kita menyesal lah. Kita akan takut lah. Paham tak? Astagfirullahalazim. Ya Allah ampun dosa aku. Ya Allah ampun dosa. Nangis. Nangis tak pasal dosa? Siapa menangis semalam pasal dosa? Cuba angkat tangan. Confirm tak angkatnya. Tawadhu. Kan dah tunjuk ke orang. Tuan-tuan, salih al-syaman. Kita sendiri tahu, mampu tak kita menangis dengan dosa? Tak mampu tuan-tuan. Kita tak mampu. Tahu pasal apa? Pasal kita tak berasa berdosa. Walau kita tahu kata kita ada dosa. Tak boleh nak menangis. Waktu Sayyidina Abu Bakar kata, menangis lah, paksa menangis, buat-buat menangis. Kalau tak mampu menangis, buat-buat, paksa diri untuk menangis. Ulama kata apa? Kalau menangis, keluar air mata ni, ambil air mata tu, sapu seluruh badan. Sebab dia akan menjadi pendinding kita pada neraka. Susah kan nak menangis, pasal kita tak berasa. Kita boleh menangis macam-macam benda. Barang hilang, kita boleh menangis. Anak kita sakit, kita menangis. Boleh menangis macam-macam, pasal kita berasa. Dosa kita tak boleh menangis, pasal kita tak berasa. Betul tak ni tuan? Ha, salli ala si Muhammad. Jadi, tak ampun lah. Tak ampun pada Allah. Allah bagi kita lapang, Allah bagi kita tenang, Allah bagi kita rezeki tanpa kita sangka-sangka. Salli ala si Muhammad. Macam kisah Imam Ahmad saya pernah cerita. Imam Ahmad pergi terdorong nak pergi satu tempat, tiba-tiba dia sampai tempat tu. Salli ala si Muhammad, pasal apa lah duduk teringat sangat nak main tempat ni. Dia main-main tempat tu, duduk kat dalam masjid. Jauh pergi, duduk kat masjid. Dah tak tahu nak pergi mana, duduk kat masjid. Bila duduk kat masjid, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah habis mai isyak apa semua. Dah dia tak tahu, tak apalah duduk i'tikaf dalam masjid ni, duduk i'tikaf. Tiba-tiba mai toksiak masjid. "Syekh, buat apa kat sini?" Nak panggil syekh ni orang tua lah, panggilan orang tua. "Syekh, buat apa kat sini?" Dia tak kenal itu Imam Ahmad. Dia kata, "Tak apa, saya nak duduk i'tikaf dalam masjid." "Oh, tak boleh. Cengih Tok Siak ni. Baru dilantik ataupun baru dapat allowance.
tak boleh, tak boleh. Duduk kena. Keluar, keluar, keluar. Dia pun keluar lah tuan-tuan. Duduk kat beranda masjid. Duduk sat, tok siap tu keluar pula. Eh, Syekh ni buat apa ni? Saya tak boleh duduk alam, tak apalah saya duduk kalang. Eh, luar pun tak boleh. Dahsyat tu. Tuan-tuan kena cari tok siap macam ni. Tuan-tuan, subhanallah. Duduk dekat luar tu lah. Tiba-tiba, ada seorang lelaki-lelaki jumpa dia. Syekh, pasal apa ni? Tak apalah, saya nak duduk masjid, tapi orang tak izin. Tak apalah. Eh, jujur ikut saya pergi rumah. Dia membawa lah pergi rumah. Duduk kat rumah dia. Dia kata, Syekh, tuan duduk sini, saya nak buat kerja saya. Sebab dia ni peniaga, dia orang buat roti. Di setiap kali dia masuk roti, astagfirullahalazim, dia tarik waktu bu'ilih. Astagfirullahalazim, waktu bu'ilih. Astagfirullahalazim, waktu bu'ilih. Dia kagum, dia kata. Hebat orang ni. Astagfirullahalazim, waktu bu'ilih. Sampai Imam Ahmad tanya, berapa lama dah kamu duk buat amalan ni? Duk astagfirullahalazim, waktu bu'ilih ni berapa lama dah? 30 tahun dah. Semenjak saya mula berniaga ni sampai hari ni, saya tak pernah tinggal astagfirullahalazim, waktu bu'ilih. Dia kata, Imam Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang kamu dapat dengan kamu duduk istighfar ni? Kamu dapat apa? Dia kata, semua saya dapat. Apa saja yang saya minta, semua Allah bagi. Apa saja yang saya minta, Allah bagi belakang. Semua doa saya diperkenankan oleh Allah. Kecuali satu je tak dapat lagi. Duk minta lama dah. Minta apa? Saya duk minta, teringin nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu di depan itu Imam Ahmad. Dia kata, subhanallah. Dia kata, ya Allah. Dia bangun, dia peluk orang tu. Dia kata, doa kamu telah dimakbulkan oleh Allah. Patutlah saya terdorong sangat nak mai ke sini. Patutlah saya dihalau daripada masjid tu. Rupa-rupanya Allah nak temukan kamu dengan saya. Dan subhanallah, Allah nak memakbulkan doa berkat daripada istighfar kamu. Tuan-tuan, Masyarakat Muhammad. Itu apa alasan lagi kita tak mau istighfar? Istighfar. Lock waktu kita. Jadikan Masyarakat Alasya Muhammad, tuan-tuan, waktu kita, Masyarakat Alasya Muhammad, dengan kita beristighfar. Sebab apa? Sebab antara kesan daripada dosa ialah tertahannya rezeki. Nabi SAW sebut muka surat 59 bawah tu. Salih ala Sayyid Muhammad. La yazidu fil umri illa albirru wa la yaruddu alqadara illa addu'a wa inna rajula la yuhram arrizqa bidzambi yusibuhu aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tidak dapat menambah usia kecuali kebaikan. Nak panjang usia, buat baik banyak-banyak. Tidak boleh menolak ketentuan rezeki, kedudukan takdir kecuali doa. Nak ubah takdir, doa, banyakkan doa. Dan sesungguhnya seorang manusia kerap terhalang daripada rezeki disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Rupa-rupanya yang duk halang rezeki kita dosa, kan? Patutlah Nabi suruh istighfar untuk undang rezeki. Yang duk halang rezeki kita ni pasal dosa kita buat. Jadi cara nak bagi rezeki tu murah balik kat kita, buat macam mana? Clearkan dosa tu dengan kita beristighfar. Mudah-mudahan salih ala Sayyid Muhammad. Jadi tuan-tuan, istighfar menambah, salih ala Sayyid Muhammad, istighfar akan mengundang rahmat di sisi Allah SWT. Lagi, apa cara istighfar? Yang pertama, astaghfirullahalazim. Yang kedua, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Yang ketiga, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, salli ala sayyidina Muhammad, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa-apa dah. Yang tak apa, cari dekat Google screenshot, simpan kat handphone, baca lepas subuh dengan lepas maghrib. Boleh. Yang berikutnya, salih alaihi wasallam, amalan yang akan mengundang rezeki, mengundang rahmat Allah, membaca, menghafaz dan beramal dengan Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 155, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini dalil kita baca Quran, dengar Quran pun mengundang rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hak-hak kita dengan Quran? Hak kita dengan Quran 68, muka surat 68. Yang pertama, belajar Quran. Kita bukan habis mengaji Quran dah, belajar Quran ni tak habis. Ini berasa macam saya dah habis belajar Quran, habis dah mengaji Quran, tak habis tuan. Kalau cerita Quran ni, mula-mula dulu belajar huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, ji. Kemudian kita belajar pula nak batang ni macam mana. Kemudian kita belajar pula tajwid. Habis dah mengaji bagi tajwid ni tahu lagi. Habis dah mengaji tajwid kita ni. Tak habis lagi tuan-tuan, Ustaz Syamad. Banyak lagi benda-benda dalam Quran yang kita tak habis mengaji. Maka tak ada orang yang boleh kata saya dah habis dah mengaji Quran. Belajar Quran yang pertama. Jangan malu tuan-tuan, tua-tua pun mengaji Quran jangan malu. Ada orang hari tu, saya jenis kalau saya mengajar Quran, dulu saya duk mengajar Quran juga waktu dulu ceramah pun ceramah, mengajar Quran pun mengajar dululah. Jadi, kalau saya mengajar Quran ni, saya akan suruh orang baca, seorang-seorang baca. Seorang-seorang baca. Pasal apa suruh seorang-seorang baca? Pasal kita tahu kelemahan dia kat mana. Ada orang dia tak boleh sebut huruf qaf. Dia huruf qaf, dia di huruf kha. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang sebut itu? Qaf tak boleh sebut. Nah, saya simak. Ada orang tak boleh sebut huruf sad. Macam-macam. Zal semua sebagainya. So, kalau kita suruh dia baca seorang-seorang, kita boleh kenal dekat mana masalah dia yang kita boleh perbetulkan. Tapi kalau tuan-tuan kena baca seorang-seorang, kali ni mai kita buat kelas Quran ramai pekat mai. Tiba-tiba ustaz tu kata apa? Kita try baca seorang-seorang tengok. Lagi sekali tak mai dah. Pasal apa tak mai dah? Pasal malu saya kena baca apa semua. Kalau kita tak baca orang tak tahu salah kita tak mana. Kita duk berasa macam kita betul pula tak baca. Baca seorang-seorang tuan-tuan berasa macam Sa'ad Said Ramidi tu. Mana ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abdul Rahman Sudais. Cuba baca depan ustaz. A'udhu bi dhu. Dhu. Kena a'udhu tu kena dah. Tuan-tuan sekalian, subhanallah wa salli ala sallamat. Kita kalau kita tak mengaji, kita tak berasa kita salah kat mana. Sebab tu, hak kita Quran yang pertama, belajar Quran. Ada yang kita wajib belajar dalam Quran ni. Nama dia surah Fatihah. Wajib belajar. Pasal apa? Pasal dia rukun dalam sembahyang. Ya, salat ala sembahyang ni. Bila sebut rukun dalam sembahyang ni tuan-tuan, dia ada tiga jenis rukun. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qawli. Daripada tiga jenis rukun ni tuan-tuan, rukun qawli salah satu, dia ada lima syarat sah dia. Yang kena betul. Daripada lima tempat rukun qawli. Apa lima tempat rukun qawli? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, surah Fatihah. Yang ketiga, bacaan tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatuh sampai asyhadu alla Muhammad Rasulullah tu. Yang keempat, selawat pada tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Bukan beralih tu, lafaz tu. Takbir pun sama, bukan angkat tangan ni, lafaz tu. Daripada lima tempat ni, ada lima syarat sah dia. Yang pertama, bacaan mesti sekadar dengar di telinga. Yang kedua, makhraj kena tepat. Yang ni ya. Alhamdulillah. Ihdinas nasad. Sirasad. Siratal ladhi dhal. Faham tak ni maksud Syamad? An'amta alaihim ghairil maghdu. Huruf ghin. Orang sebut ma'dhu pada. Ain. Orang sebut maqdhu pada. Qaf. Apa ni? Ghin. Qaf. Salih Asyamad. Tentang. Nah. Macam-macam kesalahan dalam tu sebab makhraj tak tepat. Sebab tu wajib belajar surah Al-Fatihah. Yang ketiga, baris kena jaga, jangan silap baris. Yang keempat, syaddah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Syaddah sebab dia rukun. Yang kelima, tak boleh terputus, tak boleh terpotong dengan apa-apa perbuatan atau perkataan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersih dulu lah, sekejap yang lain. Faham tak? Tak boleh terputus, terpotong. Ini lima syarat. Sebab tu, salah satu daripada ayat yang wajib kita belajar baca, belajar, Ustaz Ismail, untuk baca, ialah surah
Al-Fatihah sebab dia rukun dalam sembahyang. Yang kedua, hak kita dengan Quran ialah untuk kita baca Quran. Bacalah Quran tuan-tuan, baca Quran. Tolong baca Quran. Jangan tak baca Quran. Meh, saya nak bagi tips. Macam mana nak bagi tips macam mana nak khatam Quran dalam setahun. Nak bagi tips ni. Tuan-tuan, seronok tak kalau kita baca Quran, satu Quran tu macam kita baca surah Yasin. Ini betul-betul kita berhenti buat apa ni? Astagfirullahalazim. Kita berhenti ke sebelah dah. Sebelah lagi kan? Apa ni? Tuan-tuan, Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok tak kalau kita baca Quran, seluruh Quran tu macam kita baca surah Yasin tu. Syuk. Lancar. Kita kalau orang baca surah Yasin kan, kita sambil duduk berjalan kan, orang duduk baca surah Yasin kat dalam masjid, kita sambil berjalan, boleh ikut tak? Ikut. Yasin wal Quranil Hakim, innaka lamin mursalin ala siratin mustaqim. Masuk-masuk dalam, orang tengah baca Yasin, surah Yasin dipiletak kat tengah-tengah. Kita main lambat. Nak ambil surah Yasin kat tengah tu, malu. Kita pergi kat tepi tu ambil Quran. Ni Quran. Oh, sambil mulut duk baca ni, sambil duk selak-selak cari surah Yasin dalam Quran. Sampai orang habis baca surah Yasin, dia cari surah tak jumpa ke. Nak beritahu, kat mana surah Yasin dalam Quran pun dia tak tahu. Tapi lancar baca, oh, sampai orang baca pun boleh ikut. Best tak kalau seluruh Quran kita macam tu? Best kan? Tak perasan tak mak kita yang rajin baca Quran, kita duk baca Quran kat tepi tu, kita baca, dia tegur kita. Padahal dia tak baca Quran pun. Pasal apa? Pasal dia dah lazim, dia dah ingat kedudukan surah-surah ayat-ayat tu dalam Quran. Sonok tak kalau macam tu? Baik tuan-tuan. Tahu tak nak buat bagi jadi macam tu macam mana? Ulang-ulang baca selalu, jadilah macam tu. Pasal apa surah Yasin kita lancar aja? Pasal kajian baca. Dia benda kecil tu. Tengok ni, Jumaat baca, Jumaat baca, Jumaat baca, Jumaat baca, Jumaat baca. Sampai tuan-tuan ni tuan-tuan, walaupun kita tak hafal surah tu, taklah hafal surah tu elok-elok sempurna, tapi kalau orang baca kita boleh ikut dan kita tahu salah tahun-tahun sebagainya. Best kalau seluruh Quran macam tu. Macam mana kita nak bagi jadi seluruh Quran macam tu? Ulang baca. Ulang baca, ulang baca, ulang baca, ulang baca. Tuan-tuan boleh bayang, kalau umur kita 40 tahun lah ni, dah 40 kali ulang Quran. 40 kali khatam, 40 kali khatam, 40 kali khatam. Tuan-tuan, salih ala syamad. Lancar tak agak-agak? Lancar lah. Salih ala syamad. Apatah lagi kalau 80 kali khatam Quran. 80 kali. 80 kali dah ulang tu. Daripada Alif Lam Mim Baqarah tu, daripada Fatihah tu, sampai Qul A'udzu Birabbin Nas. 80 kali dah ulang. Orang baca, cik boleh ikut dah. Seronok tuan. Kita malas baca ni pasal tu je. Malas baca Quran pasal tak lancar. Kita pun heran tau tak? Dulu waktu kecil-kecil kan, mak kita suruh baca Quran. Tabarak, 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 tabarak. Dulu waktu kita kecil-kecil. Lah ni umur 40 tahun. Tabarak, tabarak, tabarak. Sama. Sepatutnya dia baca-baca dah berpuluh tahun. Lancar lah. Tapi tak, sama juga. Pasal apa? Pasal tak konsisten. Kita tak istiqamah dengan Quran kita. Ya tuan-tuan, macam mana nak buat? Meh, saya nak bagi tips macam mana untuk kita khatam Quran setahun sekali. Setahun sekali khatam, setahun sekali khatam. Nak tak ni? Syarat satu je, tolong buat. Tolong buat. Cara dia tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara dia, salli ala sayyidina Muhammad. Lockkan target 10 bulan untuk khatam Quran. 10 bulan. Kita ada 12 bulan setahun. Kita target untuk khatam Quran selama 10 bulan. Pasal apa 10 bulan? 2 bulan tu reserve. Bulan pertama reserve untuk Ramadan. Yang ni tak mahu kacau. Yang ni kita nak baca Quran khusus untuk dia. Kalau boleh nak khatam Quran sebulan tu. Siapa yang dapat khatam dalam bulan Ramadan sekali, maksud setahun dia boleh khatam 2 kali. Satu program kita khatam Quran ni, satu lagi dalam bulan Ramadan tu. Sebab tu dalam 40 tahun dia boleh khatam 80 kali. Faham tu? Yang keduanya, bulan yang kedua tu in case terlajak. Tak terlajak, ada time-time yang kita tak boleh nak baca Quran. Dia ABC. Allah bagi cuti. Tu terlajak sikit, terlajak sikit, terlajak sikit. Tu reserve sikit dekat situ. Boleh faham tak? Okay, target 10 bulan. Kalau 10 bulan, satu bulan ada 30 hari. Satu bulan ada 30 hari. Salih Allah Syamad.
Jadi dalam 10 bulan untuk khatamkan 30 juzuk, maksudnya satu bulan kena khatam berapa juzuk? Berapa juzuk? Berteruk matematik nampak gaya ni. 10 bulan 30 juzuk bahagi 10 dapat apa? Ha, okey dah. Teruk juga apa gaya. Jadi sebulan 3 juzuk. Dengan sebulan 3 juzuk. Dia rasa macam 3 juzuk sebulan banyak sana. Okey, kita kecilkan lagi. Kalau 30 juzuk, 1 juzuk berapa muka surat? 20 muka surat. 20 muka surat. 1 juzuk 20 muka surat. Jadi 3 juzuk berapa muka surat? Ha, 60. Ha, tu laju sikit. 2, 4, 6, 60. 60 muka surat. 60 muka surat bahagi dengan 30 hari, maksudnya sehari berapa muka surat? 2, tuan. 2 je, tuan. Ni, 2 ni, 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 ni. Ni, kalau Quran lah ni. Ni, 2 ni, ni. Agak-agaklah sehari boleh tak baca 2 line ni? Tuan-tuan, kok berasa 2 muka surat banyak sangat? Selai je. Ha, selai je. Selai. Selai je ni, selai je. Tuan-tuan, selai je. Salih Allah Muhammad. Takkan selai tak dapat kot? Sehelai, sehelai. Selai, selai tak faham lagi. Macam mana dapat? Tuan-tuan, ejah bagi dapat dalam sehari tu dapat 2 line ni. 2 muka surat. Muka surat sini, muka surat sini. Ambil lah pagi baca semuka ke, petang baca semuka ke, pagi baca semuka ke, malam baca semuka ke. Cuma satu je syarat dia. Kena istiqamah. Tak istiqamah tadi. Nak istiqamah. Salih Allah Muhammad. Yang kedua, syarat dia apa? Letak waktu nak baca. Kalau tak letak waktu tadi. Waktu mana nak baca? Set siap-siap. Lepas subuh saya baca. Set. Lekat waktu tu. Tuan-tuan, hari ni baca 2 muka surat, esok baca 2 muka surat. 10 bulan tuan-tuan konsisten, tuan-tuan khatam sekali. Masuk bulan Ramadan, khatam lagi sekali. So setahun dapat 2 kali khatam. Tahun depan 2 kali khatam. Tahun depan lagi 2 kali khatam. Tahun depan 2 kali khatam. 10 tahun tuan-tuan khatam 20 kali. Oh syok tuan-tuan. Lepas tu kita baca Quran, lancar je, lancar. Tips je, boleh tak ni? Baca Quran. Tolong baca Quran lah, tolong baca Quran. Pagi-pagi nak baca Quran. Paling kurang sikit pun tak apa. Jangan sampai tak baca Quran langsung. Tolong jangan sampai tak baca Quran langsung. Ulama sebut, celaka seorang yang memilih untuk baca yang lain selain Quran tak baca lagi. Pasal penuh dengan cacat celah, pembohong banyak tuan-tuan dalam benda-benda WhatsApp mai. Ni celik-celik mata aja tuan-tuan. Sama tutup apa ni ringing tu apa? Jam loceng pagi-pagi tu. Buka WhatsApp selalu. Nah. Dia punya loceng dia bunyi. Ha tadi. Tolong, tutup. Tak tekan tepi WhatsApp. Tengok WhatsApp tu. Mata sebelah dia. Astaghfirullahalazim. Dan sabar sat. Nah. Baca Quran tu. Didik disiplin diri kita untuk baca Quran tu. Walaupun sikit. Walaupun sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan biasakan kita baca yang lain Quran tak jadi. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam macam. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sampai orang kata, baca tak WhatsApp semalam ni? Kita hantar semalam. Tak baca lagi lah. Baca cepat tu, benda penting tu. Okey, Quran tak baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sadaqallahul azim. Jadilah. Yang ketiga, hak kita dengan Quran, apa dia? Hafaz. Quran. Hafaz. Kena ada ayat-ayat tertentu yang kita hafaz. Nah, kita nak hafaz Quran 30 juzuk, tak dia kot. Tak boleh dah kot. Tapi boleh sebenarnya. Boleh. Ada seorang pakcik tu lepas dia pencen. Dia pencen, dia khatam. Dia hafiz Quran selepas dia pencen. Umur 60 tu. Nak buat apa lagi? Dah pencen lah. Nah, waktu tak pencen tu, bukan main lagi. Ustaz pencen nanti saya nak pergi masjid. Ustaz pencen ni saya nak. Ustaz pencen, pencen, pencen. Ruyub-ruyub, hilang. Tak tahu pergi mana. Tuan-tuan, sibuk dia buat benda apa. Lepas pencen tu lah time nak hafaz Quran. Nak khidmat di rumah Allah. Nak jadi tok siap masjid. Nak apa, nak buat ibadat sungguh-sungguh. Lepas pencen lah. Hafaz Quran. Belajar hafaz Quran. Dan kita paling tidak hafaz ayat-ayat ataupun surah-surah yang amalan. Surah Tabarakalladzi. Kena hafal dah. Kena hafal dah tuan-tuan. Tuan-tuan, bayar-bayar kita ni kena hafaz Quran lah. Kena hafal dah surah Tabar ni. Jadi apa surah Tabar ni?
pendinding daripada azab kubur. Tahu nak masuk kubur? Takut tentang azab kubur? Habai. Tapi kan Nabi kata baca aja, bukan surah Habai pun, surah Tabar ni. Tidak ni. Suruh baca aja. Tuan-tuan, tahu pasal apa kita selalu terlepas daripada nak baca? Pasal tak apa. Nak setiap kali nak baca kena buka. Setiap kali nak baca kena buka kertas. Setiap kali baca buka kertas. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang yang hafal Quran atas motor dia boleh baca? Habis mai Isyak, nak balik ke rumah dia start motor. Bro, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata bikum ayyukum ahsanu amala. YB. Orang kat tengah pun kat tengah. Panglah kat tiang. Betul sahabat. Seronok kalau kita hafaz Quran, sali ala si Muhammad, tuan-tuan, sambil-sambil berjalan kita boleh baca. Sebab tu tuan-tuan tengok macam mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sehari dia khatam dua kali dalam bulan Ramadan. Sehari khatam Quran dua kali. Bulan biasa khatam sekali. Bulan Ramadan sehari dua kali khatam. Pasal apa? Pasal dia hafal. Sambil berjalan boleh baca Quran, sambil buat ni, boleh khatam dua kali. Sali ala si Muhammad. Seronok tuan-tuan kalau kita berdah. Antara surah yang lain kita kena hafaz, surah apa lagi? Surah Al-Waqi'ah. Rizqi, Muha Rizqi. Nah, idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhiba qafidatur rafi'ah. Lagi, surah apa nak kena hafal lagi? 10 ayat surah Al-Kahfi. Duduk akhir zaman ni fitnah macam-macam duk main ni. Macam-macam ni sampai tak tahu turun lagi. Nah, Masalih Syed Muhammad, dah bergaduh dah kita ni. Tentang sekilas Masalih Syed Muhammad. Faham ni? Okay, tulisan Jawi, orang Melayu sama orang Melayu bergaduh, kita pun heran. Kan? Tulisan kita sendiri, tuan-tuan tengoklah Facebook, ini bergaduh siapa? Kita sama-sama kita, tuan-tuan, Masalih Syed Muhammad. Okay, Tanglung, kita sama-sama kita bergaduh. Tentu kat air tuan-tuan ni. Dan ni saya ingat senang nak panggil menteri main tempat kita, tuan-tuan. Kut jadualnya padat sangat, tuan-tuan gantung Tanglung je. Hari ni tuan-tuan gantung Tanglung, esok tuan-tuan turunkan Tanglung tu, lusa 7 orang nanti main tempat tuan-tuan ni. Memang dia strategi dia macam mana nak panggil menteri main buat perasmian tempat kita, tu cara dia lah ni, kita boleh tahu tak. Tak sekilas sempat, yang duk bergaduh pasal tu siapa? Orang kita, sama-sama orang Islam. Fitnah! Ni belum dajjal turun lagi tuan-tuan. Maka takut nanti kita duduk di dalam fitnah akhir zaman, maka Nabi SAW suruh kita menghafaz 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi. Apa ya? Salih ala Syed Muhammad. Nah, lagi surah apa lagi nak kena hafal? Surah Sajadah boleh hafal. Surah Insan boleh hafal. Salih ala Syed Muhammad. 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Kena hafal. Surah-surah lazim kena hafal. Nah, ni pantang ayah jadi tu imam. Baca kuliah kulullah. Kuliah kulullah. Kuliah kulullah. Kuliah kulullah. Sampai hari tu, mak dia duduk dengar. Ayah dia duduk macam duduk menghafal surah lain. Idza jaa nasrullahi wal fath. Anak dia duduk dengar ayah dia. Setiap kali ayah dia imam mesti kuliah rakaat pertama, kuliah rakaat kedua. Hari tu duduk dengar ayah duduk baca idza jaa, duduk macam duduk ngapai. Lepas tu anak dia kata dekat mak dia, "Mak, satgi ayah jadi imam, ayah baca surah lain." Confident ni. Mak dia kata apa? "Aku kenal ayah hang tu." Kuliah aku kenal dah ayah hang tu. Dia kata, "Dak. Satgi ayah akan baca surah lain." Ya, dia confident ni. Saya tengok satgi tuan-tuan salli ala Sayyid Muhammad, ayah dia pun jadi imam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Waladhalin amin. Anak dia. Mak dia kata apa? "Aku tahu ayah hang tu." Duk sat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja. Anak dia. Idza ja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mak dia kata apa? "Aku kata dah." Terus kena subhanallah. Larat nak pi nanti bawa kuliah kulullah saja tuan-tuan. Apalah surah lain sama. Bagi kita ni ada kekuatan sikit kita dengan Quran. Sebab kepentingan kita bila kita menghafaz surah-surah dalam Quran ni, waktu kita tak berkesempatan untuk kita buka Quran, kita boleh baca Quran dengan surah-surah yang kita hafaz. Tak sempat nak buka Quran ni, boleh tak kita baca Quran dengan surah yang kita hafaz? Boleh. Cuma kita hilang satu fadilat melihat Quran.
Tapi kita masih mendapat fadilat membaca Quran. Faham tak ni? Yang berikutnya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, memahami Quran, mentadabur Al-Quran. Tu hak kita dengan Quran untuk kita tadabur. Tadabur ni apa? Faham apa yang Allah nak cerita dalam Quran tu. Sayang duk baca saja tapi tak faham apa. Tak faham. Saya dekat madrasah saya buat je. Saya terkesan dengan kata seorang ustaz tu. Dia kata, kita dah khatam Quran 30 juzuk dengan tafsir. Jemaah dia khatam 30 juzuk dengan tafsir. Macam mana dia buat? Setiap hari dia baca satu ayat je dengan tafsir. Sehari satu ayat, sehari satu ayat. 6,000 hari habis satu Quran dia baca. Dengan tafsir. Saya seronok saya buat macam mana? Saya beli kitab tafsir Ibn Kathir tu. Saya suruh jemaah-jemaah saya di tempat di kompleks saya tu, di Darul Faizin tu, suruh pekat beli seorang satu. Kemudian setiap hari saya baca satu ayat. Setiap hari saya baca satu ayat dengan tafsir. Setiap hari saya baca dengan tafsir. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Seronok bila kita baca Quran yang kita faham apa yang Allah nak sampaikan dalam Quran. Tuan-tuan, ada dua cara untuk kita faham Quran ni. Yang pertama, dia panggil salat simak bil kalimat. Baca, kita faham, dia panggil terjemahan Al-Quran. Paling tidak boleh faham lah. Alif lam mim, dalikal kitab, inilah kitab, la raib fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk pada orang bertakwa. Faham tak tu je lah. Tapi tak memadai sekadar kita faham dia punya tafsiran, dia punya apa? Dia punya terjemahan. Dia kena pi lagi satu lebih tinggi. Dia panggil tafsir Al-Quran. Faham Al-Quran dengan tafsiran. Yang ni kita boleh, jangan pandai-pandai tafsir sendiri Quran, tak boleh. Nabi SAW sebut, siapa yang tafsir Quran dengan akal dia siap dapat duduk dalam neraka. Tak boleh, salih asyik Muhammad. Nak tafsir Al-Quran, mesti melalui ulama-ulama mufassir. Ulama mufassirin. Banyak kitab-kitab tafsir yang ada. Tafsir Jalan Lain. Nah, tafsir salih ala sayyidina Ibnu Kathir, tafsir Al-Azhar, macam-macam tafsir yang ada. Tuan-tuan boleh buka kitab-kitab tafsir ulama-ulama mufassir ini, tuan-tuan baca daripada situ. Baca pun tak apa dah, boleh faham dah insya-Allah. Walaupun tak disyarah. Yang paling cantik kalau kita duduk panggil seorang ustaz, suruh dia baca kat kita tafsir Al-Quran. Dia boleh syarah ikut kepada ketentuan. Baik, sekalian saya mat. Dan yang terakhir, apa dia? Tuntutan atau muhak kita dengan Quran ialah beramal dengan Al-Quran. Saya sedang menulis buku, salah satu buku yang saya sebut tadi, yang disebut tadi ni, doa dalam Quran, kisah dan tafsiran. InsyaAllah akan keluar dalam bulan ni lah. Saya himpunkan doa-doa, ada 60 doa dalam Quran. Setiap doa tu ada tafsir dia, dan setiap doa tu ada siapa yang membaca doa tu. Jadi saya ambil kisah si pembaca doa tu. Saya cakap Muhammad, Nabi Ibrahim cerita pasal Nabi Ibrahim, Nabi Musa cerita pasal Nabi Musa. Sonok lah buku tu. Jadi dia ada dua jilid. Jilid pertama 30 doa, jilid kedua ada 30 doa. Tuan-tuan doa lah ni dalam proses editing dan nak habis lah. Saya target ujung bulan ni saya nak launch buku ni lah. Tuan-tuan, kemudian saya pun duk menyusun lagi satu buku yang insyaAllah dalam bulan ni juga. Dalam bulan ni saya nak submit. Bulan 3 ni akan keluar. Dia panggil Mu'jizat Al-Quran. Mu'jizat Nabi SAW. Mu'jizat Nabi SAW. Jadi ada mu'jizat Nabi berkait alam, mu'jizat Nabi terkait dengan salih ala sayyidina Muhammad, tumbuh-tumbuhan, terkait salih ala sayyidina Muhammad, makanan, terkait perubatan, ada mujizat hebat. Saya terkesan bila saya duk buat research tu, duk buat kajian, duk himpun tu, saya terjumpa satu artikel cerita tentang macam mana amalan para sahabat bila terima satu-satu ayat daripada Nabi SAW. Rupanya para sahabat hafaz Quran. Ramai para sahabat yang hafaz Quran. Ramai para sahabat yang hafaz Quran. Salih ala sayyidina Muhammad, waktu Quran belum dibukukan. Dan bukan sakat menghafaz Quran. Dia dapat satu ayat, dia hafaz ayat tu elok-elok, hafaz ayat tu elok-elok, dan dia beramal dengan ayat tu, sehingga nanti turun ayat berikutnya, dia hafaz ayat tu dan beramal dengan ayat tu. Hebat tuan-tuan, dan akhirnya dia dapat khatam 30 juzuk Quran dengan tempoh yang panjang, tapi bukan sakat hafaz. Dia juga beramal, hafaz dan beramal, hafaz dan beramal. Hebat tuan-tuan. Antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita lah ni boleh hafaz Quran 3 tahun. Budak standard, budak Melayu boleh hafaz Quran dalam tempoh 3 tahun. Boleh standard. Pelajar-pelajar saya boleh hafaz Quran dalam tempoh setahun 5 bulan. Cepat setahun 3 bulan boleh dapat lah. Ada program yang boleh buat sampai 6 bulan boleh hafaz Quran. Tuan-tuan maksud simak. Tapi lagi cepat, lagi mudah ingat, mudah lupa. Dia masih yang paling cantik tradisional lah. Yang 3 tahun ambil masa. Tak apa.
Tapi tempoh 3 tahun pun sangat cepat untuk hafal 30 juzuk Quran. Depa dulu para sahabat bukan 3 tahun, 20 tahun hafal Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. No. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu waktu di Mekah tu, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat duk turun 23 tahun. Dia duk hafaz Quran dalam tempoh 20 tahun, hafaz sikit-sikit-sikit, tapi hafaz Quran beramal, hafaz Quran beramal. Hebatnya para sahabat dengan Al-Quran. Baik tuan-tuan sekalian, tu dia panggil salah satu daripada cara untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, ialah dengan kita menghafaz Quran. Yang berikutnya apa tuan-tuan sekalian? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyebarkan kasih sayang, muka surat 78. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi SAW menyebutkan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Arhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi oleh Ar-Rahman. Ini Allah. Maka sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kamu. Tuan-tuan tengok, bila kita sayang ke orang, sebarkan kasih sayang ni, apa kita akan dapat? Allah akan sayang kita. Tuan-tuan tengok hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fa yunadi Jibril fil ahli samai innallaha yuhibbu fulanan فأحبه فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض أو كما قرره البخاري. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru kepada Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu, lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu, kemudian orang itu diterima dan dicintai oleh penduduk bumi seluruh. Bila Allah cinta kita, Allah panggil Jibril. Jibril, mai, aku cinta kat orang apa? Oh, Jibril terus cinta kat dia. Jibril panggil pula penduduk langit semua. Ni, cintalah kat orang ni sebab Allah cinta kat dia dan aku cinta kat dia. Maka seluruh penduduk langit semua cinta kat dia. Dan Allah akan masukkan dalam hati orang untuk mencintai dia. Waktu orang alim ulama, tuan-tuan sekalian, orang yang dekat dengan Allah ni, orang kasih, orang sayang. Dia seteru ke, dia berbeza pandangan apa, tapi tetap tuan-tuan tengok, bila matinya seorang alim ulama, ramai orang akan pi. Muhammad Aslam At-Tusi, seorang ulama pada zaman dia, qiyam mulanya kuat. Dia tanda cinta ke Allah ni tuan-tuan, dia suka bersendirian dengan Allah. Kalau kita cinta kat seorang, kita suka sendirian dengan dia. Waktu kemuncak cinta tau waktu mana? Waktu baru kahwin. Ya, waktu tengah hangat cinta tu waktu baru kahwin lah. Waktu baru kahwin, pergi honeymoon cepat-cepat, jangan tangguh-tangguh. Sebab dia makin kurang. dia punya hangat dia tu makin kurang. Waktu lepas-lepas kat nikah tu, lepas kenduri, terus esok tu pergi honeymoon terus. Oh, pergi Langkawi lah, pergi mana ke apa semua. Pasal siapa tengah duk cinta. Apa ni, faham ni, macam tak pernah mengalami situasi ni aja ni. Bila pi tuan-tuan sekalian, Ustaz Jimat, waktu pi honeymoon, pi ramai-ramai ke pi berdua ke? Kan bawa pak saudara, mak saudara sekali. Tak nak pekat-pekat tak ada tu, family day nama dia. Honeymoon pi dua-dua orang, duduk dua-dua orang. Sembang sampai pagi. Duduk tepi pantai tu pegang. Sembang apa pun tak tahu. Sembang cerita lah. Tuan-tuan, seronok sembang. Spend masa dengan orang yang dia cinta. Orang yang cinta dengan Allah macam tu lah. Dia boleh qiyamul lail, dia berdiri, dia bersembang, dia luah perasaan dia, duduk seorang-seorang dia. Sembang cerita. Cerita kat siapa? Yang dia paling cinta. Siapa? Allah. Orang ni, itu bukti dia cinta sangat kat Allah. Salih Allah Syamad. Macam kita lah ni, suka duduk rumah Allah. Suka ada duduk rumah Allah ni. Tahu siapa? Kata nak berhenti pukul 11 lebih sikit tak berhenti. Nak keluar lah. Dan sekalian sebab. Tuan-tuan, salih Allah Syamad. Bila dia cinta ke Allah, apa yang akan berlaku? Syekh Sulaiman At-Tusi ni, tuan-tuan, pada hari kematian dia, ratusan ribu ramai. Mana mai orang-orang ni semua ni? Allah masukkan dalam hati kecintaan. Allah lapangkan hati seluruh manusia untuk pi ke majlis dia tu pada hari tu. Waktu kalau dia, kalau orang panggil kenduri, orang pi tuan-tuan. Pasal apa? Pasal orang saya tak pi lagi, nampak sangat. Tapi waktu mati bukan boleh duduk jemput orang main kan? Allah yang akan gerakkan hati orang untuk main ke hari-hari kematian dia tu. Waktu zahir.
Tuan-tuan sekalian, bersalin ala Sayyidina Muhammad. Jadi, bila Allah cinta kat kita, kita dapat apa tuan-tuan? Allah kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad, akulah yang akan menjadi matanya dengan mata dia tu aku melihat. Dia melihat. Akulah yang akan jadi telinga yang telinga dia tu dia mendengar. Akulah yang jadi tangannya, tangan itu megang. Akulah yang akan jadi kaki yang kaki dia tu berjalan. Maksud dia, orang yang mendapat cinta Allah ni, dia hidup dalam bimbingan Allah sepanjang hari. Yang berikutnya, menjaga hubungan dengan Allah. Muka surat 87, cara untuk mengundang nikmat dan rahmat di sisi Allah ialah menjaga hubungan dengan Allah. Allah sebut wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Lagi muka surat 89, cara untuk mengundang rahmat Allah. Solat sunat 4 rakaat sebelum daripada asar. Nabi SAW sebut dalam hadis, salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat 93, rahimallahum ra'an salla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati, Allah mengasihi, Allah menyayangi seorang yang mengerjakan solat qabla asar sebanyak 4 rakaat. Lagi yang ke-11, yang berikutnya, amalan untuk mengundang rahmat Allah, muka surat 95, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lagi salli ala sayyidina Muhammad, memelihara wuduk, muka surat 99. Salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW menyebutkan inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjilina min atharil wudhu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan dahi, tangan dan kaki yang berseri-seri disebabkan daripada kesan-kesan wudhu'. Orang yang mampu daripada kalangan kamu bagi melebihkan dahinya, maka lakukanlah dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang berikutnya nak berhabis ni. Duduk dalam majlis ilmu, muka surat 106. Salli ala Sayyidina Muhammad. Duduk dalam majlis ilmu mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Man salaka tariqan yatamisu fi ilman, sahalallahu tawbarikan al-jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk syurga Allah SWT. Iza maratum bi riyadh jannah farda'u, qalu wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah, qala halaqat dhikr. Jika kamu melewati satu taman daripada taman syurga, maka berhentilah. Mereka bertanya, apakah taman syurga itu? Ialah halaqah zikir ataupun majlis ilmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Wa innal malaikata yatadha' la yatadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya kepada penuntut, pada pencari ilmu sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis dia muka surat 108, dalil bahawa Allah mengurniakan rahmat kepada orang yang menuntut ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikata wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu daripada rumah-rumah Allah membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Betul tak dapat ketenangan ni? Oh, angguk gemas ya. Rasa tenang-tenangnya duduk kat ni, macam tak membalik je rasa. Ada rasa macam tu? Pukul apalah nak berhenti dah lajak pukul 11 dah ni. Kemudian, dia akan dilitupi oleh rahmat kasih sayang Allah. Allah akan melitupi dia dengan rahmat. Mereka akan dipayungi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Tuan-tuan, jadi kita duduk dalam majlis ilmu ni mengundang rahmat Allah SWT. Jadi tuan-tuan, jadi ni kita ringkas-ringkas daripada buku ni lah, insyaAllah. Tuan-tuan boleh, saya cuma ambil seorang satu buku ni, jangan ambil saja, bayanglah lagi kat luar sana tu, insyaAllah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah SWT. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Tuan-tuan doakan supaya saya cepat sembuh ni.
Nah, duduk berjalan pun macam ek-ek lagi. Baru sebulan dia operation. InsyaAllah doktor kata 3 bulan baru dapat proper sembuh lah. 6 bulan baru boleh kayuh basikal balik. InsyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan, sambil-sambil tuan-tuan bayar buku ni, saya juga buka kaunter wakaf ya, untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar Kompleks Islam Darul Faizin yang saya buat bangunkan di Bandar Baru Kedah. Ada pondok moden, ada pelajar tahfiz yang mengaji percuma, ada warga emas, pratahfiz dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tumpang sekali untuk keberkatan, mudah-mudahan Allah melimpahkan kurnia rezeki yang melimpah ruah kepada tuan-tuan insyaAllah. Tuan-tuan bagilah sedikit wakaf kepada tuan-tuan, daripada tuan-tuan kepada Darul Faizin insyaAllah. Wallahu'alam.